Thank you.
Oke, halo. Selamat siang buat teman-teman dimanapun kalian berada. Mungkin buat teman-teman PAP, saya mau tes dong suara saya. Udah masuk belum ya? Udah masuk, Mbak. Oke, siap. Mas Wengki, terima kasih banyak. Waduh, Mas Wengki cakep banget ya hari ini kayaknya. Oke, once again, welcome teman-teman semua yang udah join hari ini. Sekarang udah bergabung bersama kita di webinar ini. Ada 71 orang, wow, luar biasa sekali ya. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Astri, dan di sini saya perwakilan dari Enerclass. Mungkin sebelum kita mulai ke acara ini, saya mau sapa-sapa dong untuk teman-teman. Bisa langsung ketik di chat box-nya, lagi ada di mana aja nih sekarang gitu. Yuk, coba ketik di chat box-nya dong. Saya mau lihat ada dari mana aja sih teman-teman kita nih sekarang. Wah, ada dari Jakarta, Palembang, Tegal. Oh, hai. Tulung Agung. Wah, Palembang ya. Oke, wah mantap banget nih. Wah, ada dari Bali juga. Kalau kayaknya kalau PSBB kayak gini ya, lagi kondisi COVID gini di Bali, kayaknya menyenangkan ya, tetap serasa seperti holiday gitu. Wah mantap banget nih, ternyata emang diverse ya dari mana-mana, ada dari Gresik juga, dari Jambi, wah dari Bandung ya, Muara Enim, mantap kali. Oke, once again thank you buat teman-teman yang udah spending waktunya ikutan webinar hari ini. First thing first, mungkin yang mau saya emphasize ialah webinar kali ini sifatnya interaktif dan kita juga ingin ada diskusi dua arah. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin menanyakan nanti saat pemateri menjelaskan materinya, boleh banget nih langsung aja tulis pertanyaan kalian di chat box dan bisa kita tanyakan. Dan don't worry, karena nanti saat Q&A session juga kalian sangat boleh untuk unmute microphone kalian dan langsung bisa menanyakannya kepada pemateri kita hari ini gitu. Dan mungkin untuk selama materi berjalan, saya ingin merimain beberapa hal. Yang pertama, agar mikrofon tetap off. Lalu yang kedua, kamera tetap off. Tapi yang ketiga, yang paling penting nih, jangan off-kan pikiran kalian. Karena di sini kita ingin belajar bersama tentang apa sih yang mau kita pelajari ini, yaitu Drilling Rig and its Business Challenges in Indonesia. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke materi kita hari ini ya, saya ingin menyambut nih beberapa perwakilan teman-teman yang hari ini organisasinya collabs nih sama enerclass.com. Jadi FYI buat teman-teman semua, ini adalah Ener Show keempat yang diadakan oleh Enerclass. Dan kita namanya Ener Show ya, dan kita berkolaborasi dengan beberapa organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, mungkin sekarang kita langsung sambut ya perwakilan dari teman-teman Himatep PAP. Ada Mas Mursalim. Oh, sorry. Mas Avinda. Apakah udah bergabung bersama kami untuk Avinda? Oh, nampaknya Avinda belum bergabung ya. Mungkin kita ada perwakilan mungkin dari teman-teman Himatep PAP untuk menyampaikan sepatah dua patah kata nih, biar teman-teman yang di Palembang juga semuanya semangat untuk ikut webinar kita hari ini. Oke, kayaknya tadi itu ada Mbak Afin. Afin tadi masuk kayaknya udah. Oh, sempat ada ya? Iya. Oke. Mungkin sambil kita nunggu Afinda join ya, kita langsung aja mungkin kesambutan dari organisasi sebelahnya nih. Ada IATMI SMPAP, waduh, ini okay. Mas Mursalim udah siap kan langsung unmute, nyalain kamera ya. Oke, siap. Oke, sip, silakan okay. Mas Mursalim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di dalam webinar kali ini yang bertajuk Drilling Rig and its Business Challenges in Indonesia dengan hashtag Gali Ilmu Praktisi. Dan juga tak lupa pula salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya Mursalin, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Seksi Mahasiswa Politeknik Akamigas Palembang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Enerclass, Himatep, dan Bang Vicky selaku pembicara pada webinar kali ini atas kolaborasinya dengan IATMI SMPAP. Kami sadar, kita selaku mahasiswa, juga energi entusias, di dalam kondisi pandemi saat ini,
banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus berubah sistemnya, bahkan kegiatan pendidikan sekalipun. Namun hal itu bukanlah penghalang bagi kita untuk terus belajar dan mendalami hal-hal baru untuk memperkaya insight kita. Hiatmi SMP AP berkolaborasi dengan NLK, dengan Hiatmi, dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Eksplorasi Produksi Migas, melihat peluang ini untuk dapat selalu memfasilitasi energi antusias dengan mengadakan e-learning atau webinar yang bersifat interaktif dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya. Kami berharap rekan-rekan energi antusias setelah mengikuti webinar kali ini dapat mengetahui overview kondisi aktual dari pelaksanaan drilling, dan juga rekan-rekan dapat mengetahui iklim bisnis drilling di Indonesia. Saya Mursalin mengucapkan thank you so much for attending this webinar. Stay tuned on our social media to see another activity of us. Stay safe and always be productive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Mursalin. Wah, semangat banget ya Mas Mursalin kayaknya ikut webinar yang hari ini. Always. Okay. Setuju banget nih Mas Mursalin. Benar banget kata-kata Mursalin. Mas Mursalin ya, emang di saat seperti ini, kita emang udah harus mulai acknowledge bahwa kita semua akan belajar dengan menggunakan via online ya. Jadi memang untuk jaga jarak, kita stay safe di rumah masing-masing, tapi juga tetap produktif dan tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bisa untuk menunjang self-development kita. Kayak gitu ya Mas Mursalin ya. Benar. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang e-learning nih teman-teman. Di sini mungkin saya akan membawakan sekilas ya, bridging tentang apa sih sebenarnya enerclass.com itu. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah dengar ada Enerk, ada Enerclass. Apa sih sebenarnya kedua hal itu gitu. Nah, jadi sebagaimana teman-teman bisa lihat saat ini ya, jadi NRK basically adalah suatu education and technology company yang bergerak khusus di bidang keenergian. Nah, untuk saat ini energi yang sedang kita emphasize adalah minyak bumi, gas bumi, dan juga panas bumi. Tapi tidak menutup kemungkinan di kedepannya kita juga akan mendiskusikan tentang energi-energi lainnya gitu. Karena sebagai kita harus sadar ya bahwa sebagai pejuang energi nih, katanya kan mahasiswa pejuang energi, hashtag kayak gitu kan. Kita harus sadar bahwa energi di dunia ini sebenarnya banyak sekali. Dan sangat egois rasanya jika kita hanya berfokus pada satu energi saja. Jadi kita harus fleksibel dan bisa mengoptimalkan utilisasi energi di masing-masing regional seperti itu. Nah, Enerka sendiri adalah salah satu produk dari Enerka yang merupakan media pembelajaran online learning. Jadi bagi teman-teman yang sudah familiar dengan online learning class, bisa banget langsung join websitenya sekarang www.enerclass.com dan bisa juga stay tune di Instagramnya Enerclass untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kursus-kursus apa aja sih nih yang udah buka. Saat ini kita lagi pre-order, jadi buat teman-teman yang kepo banget bisa langsung aja go to the website as I've said before ya. Dan mungkin di sini ada satu lagi platform yang juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu namanya adalah Ener Club. Jadi Ener Club ini merupakan wadah bagi teman-teman yang ingin melakukan research bersama praktisi di bidang energi ya. Bisa langsung daftarkan diri kalian di bit.ly/enerclub. Kayak gitu. Dan di situ nanti dari kami akan menghubungi masing-masing dari kalian untuk pemilihan topik dan kita langsung go untuk penulisan papernya dan juga melakukan research tentang topik tersebut gitu. Jadi buat teman-teman di sini jangan panik ya dengan online condition seperti ini, karena di sini NRK ingin banget memfasilitasi kalian ya dan memberikan kemudahan kalian untuk belajar secara online seperti itu. Okay, mungkin without further ado ya, kita langsung aja nih masuk ke sesi utama kita, yaitu ada penyampaian materi dari salah satu pembicara kita yang juga merupakan instruktur di enerclass.com yang sangat amat gaul ya, sangat amat youngster sekali, jiwanya sangat muda untuk membicarakan tentang drilling rig. Mungkin bisa nih langsung kita sambut Bang Vicky Agustino. Halo Bang Vicky. Halo, selamat siang Astri. Hai Bang, apa kabar Bang Vicky? Baik, alhamdulillah. Mungkin koreksi, ya. Selain jiwanya muda, umurnya juga muda kok. Waduh, siap banget ya Bang Vicky. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tadi serius banget ya bawaannya, mungkin sekarang bisa di cooling down karena webinar kali ini kita akan fun banget ya Bang Vicky ya. Ya, kita harapkan se-fun mungkin dan se-interaktif mungkin dari teman-teman.
Ah, siap-siap kalau kayak gitu. Gimana Bang Vicky, udah ready Bang untuk sharing-sharing knowledge tentang drilling rig bersama teman-teman PAP di sini? Boleh, udah ready. Udah ready. Oke, siap. Mungkin bisa langsung di-share screen dari Bang Vicky ya. Saya stop sharing di sini. Silakan Bang Vicky. Oke, izin untuk share screen ya. Yes. Wah, ini ada Jogja belum tidur. Iya, benar. Siap, Mas Kamadatu nih kemarin datang juga ya, Inersio yang kemarin ya. Semangat banget. Oke, ini. Silakan ya, Bang Vicky. Belum beri ininya, PowerPoint. Iya, Mbak, kemarin saya datang. Aman, Bang Vicky, PowerPoint-nya. Wah, cakep banget. Okay. Silakan, Bang Vicky. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Kita hadir lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara kolaborasi antara Enerclass, YAPMI-nya SMPAP-nya Palembang, juga dengan Ikatan Mahasiswa Teknik Operasi Bornya PAP ya, PAP juga. Dalam topik hari ini kita akan membahas tentang drilling rig and its business challenges in Indonesia. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin dari awal kita mulai bahas dulu apa sih sebenarnya drilling rig itu. Mungkin sebagian teman-teman udah pada tahu drilling rig itu apa. Drilling rig itu sebenarnya adalah suatu integrated system yang kita gunakan untuk membuat wellbore atau sumur dari permukaan bumi. Kenapa kita bilang integrated system? Karena sebenarnya ketika kita bilang rig, itu ada berbagai macam sistem yang bekerja di dalam rig itu, yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dalam proses pembuatan wellbore atau sumur itu sendiri. Sekarang kita bicara tentang major rig system. Jadi tadi saya bilang rig itu sebenarnya kan adalah integrated system ya, yang terdiri dari yaitu power system, hoisting system, routing system, circulating system, dan BOP system. Dan juga mungkin teman-teman juga mungkin pernah dengar ketika ada orang bilang ada rig 350 horsepower, ada yang bilang rig 450 horsepower, ada rig yang 1000 horsepower, 2000 horsepower. Sekarang pertanyaannya sebenarnya ketika ada orang yang bilang rig 350 horsepower tersebut, dari berbagai macam sistem ini, sebenarnya sistem apakah yang kita gunakan untuk mendefinisikan dari daya suatu rig itu? Jadi sekarang sebenarnya kita ada 5 sistem utama nih. Tapi ketika kita bicara tentang rig, orang biasanya langsung bilang ya, rig 450 HP, 1000 HP, dan 2000 HP. Lazimnya atau commonnya yang kita gunakan di industri untuk menentukan dari kapasitas suatu rig itu, kita bicara tentang hoisting sistemnya. Jadi dari 5 sistem ini, ketika ada orang yang bilang rig 350 HP, 450 HP, itu menandakan kapasitas dari hoisting sistemnya. Atau bisa kita bilang juga untuk rig konvensional, kapasitas dari draw-off-nya, berapa HP. Oke, sekarang saya mungkin sedikit mengenalkan tentang 5 komponen utama dari rig tersebut. Yang pertama itu ada hoisting system. Jadi hoisting system itu fungsi utamanya itu adalah memberikan beban kepada drill string ketika kita dalam melakukan proses pengeboran. Artinya kita kalau pernah dengar istilahnya wet on bit, yang memberikan wet on bit kepada bit sebagai ini bore, mata bornya sendiri untuk dalam proses pengeboran itu adalah tugas dari hoisting system. Juga tugas yang lain dari hoisting system itu adalah untuk sebagai media untuk mengangkat atau menurunkan rangkaian pipa pengeboran. Jadi atau yang kita bilang juga drill string dan bottom hole assembly. Itu sekilas tentang hoisting system. Jadi kalau misalkan secara konvensional bisa teman-teman lihat biasanya hoisting system itu dimulai dari draw walk yang ini komponen utamanya. Setelah itu ada drilling line. Setelah itu ada menara atau mesh-nya. Setelah itu ada traveling block atau top drive. Itu yang komponen utama yang kita gunakan sebagai hoisting system pada suatu pengeboran. Berikutnya kita bicara tentang rotating system.
Jadi fungsi utama dari tracking system itu adalah ketika kita melakukan pengeboran, kita membutuhkan parameter drilling yang biasanya kita sebut dengan RPM. Jadi RPM itu merupakan suatu parameter drilling yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau laju proses pengeboran kita. Nah, fungsi utama dari rotating system ini adalah untuk mentransferkan putaran dari atas, dari permukaan, dari rig floor sampai ke mata bore atau bit. Kalau peralatan yang sekarang yang common digunakan sebagai rotating system itu adalah top drive. Untuk rig-rig yang udah modern sekarang rata-rata udah mempunyai top drive. Sedangkan untuk rig-rig yang atau operasi drilling zaman dahulu itu menggunakan rotating table sebagai rotating systemnya. Setelah itu kita masuk ke circulating system. Jadi fungsi utama dari circulating system ini adalah untuk mensirkulasikan drilling fluid atau kita kenal juga dengan istilahnya lumpur pengeboran. Mulai dari prosesnya itu dihisap dari tangki oleh mud pump-nya, terus di discharge ke dalam well melalui standpipe, swivel, dan rotary hose, sampai itu balik membawa kotoran dari atau drilling cutting dari well bore balik melalui alulus ke flow line masuk ke solid control yaitu cell shaker, descender, dan desilter. Nah, circulating system ini juga didesain biasanya juga kita kategorikan dia mempunyai rating sendiri, capacity sendiri, which is yaitu capacity dari mud pump-nya. Jadi tadi kita bilang ada rig 450 HP, 550 HP, 1000 HP, bisa jadi kapasitas pompanya berbeda. Bisa jadi juga dalam parameter yang kita butuhkan dalam flow rate dan pressure-nya, misalkan kita butuh pompa 1000 HP. Jadi kalau udah circulating system itu udah spesifik, orang bilangnya ya mud pump-nya berapa HP. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita bicara tentang power system. Jadi seperti power generation unit pada yang lainnya, rig juga membutuhkan power system, yang mana yang lazim digunakan yaitu kita mengolah diesel fuel atau solar sebenarnya yang paling common digunakan, kita convert menjadi electrical energy yang didistribusikan melalui transmisi system kepada alat-alat atau equipment yang membutuhkan seperti motor listrik, pompa dan sebagainya. Dalam rig konvensional sekarang sudah banyak sih sebenarnya yang beredar itu rig bertipe electrical. Jadi dan yang common itu ada dua tipe electrical system yang common digunakan. Mungkin teman-teman dari elektro familiar. Jadi ada yang namanya kita kalau pernah dengar sistem SCR, silicon control rectifier dan VFD variable frequency drive. Bedanya ya dalam sistem SCR itu supply dari keluaran dari generator itu kan biasanya arus AC. Jadi untuk motor-motor yang kita butuh kita adjustable untuk load-nya seperti draw walk dan mud pump ataupun rotary table kita itu convert arus AC itu menjadi arus DC dengan yang namanya sistemnya silicon control rectifier. Sedangkan sistemnya VFD untuk mendesain itu menggunakan motor AC, inputnya juga AC, jadi untuk mengadjust dari load-load motor itu sehingga kita dapat putaran yang kita butuhkan, biasanya kita rubah frekuensinya. Itu yang kita sebut dengan sistem VFD atau variable frequency drive. Oke, setelah itu lanjut. Sistem yang terakhir dari 5 sistem utama dari rig itu yaitu blowout preventer system. Jadi blowout preventer system itu adalah valve, ya, sistem pervalvan yang dekat mechanical device yang digunakan untuk mengontrol dari well bore pressure. Bisa jadi untuk mencegah blowout atau sesuatu gas yang keluar yang tidak bisa dikontrol atau fluid dari formasi. Nah, blowout preventer ini mempunyai juga namanya
akumulator atau closing unit. Jadi untuk proses dari pembukaan atau penutupan valve-valve yang ada di blood preventer ini, kita menggunakan namanya device yang bernama akumulator. Akumulator ini itu sistem reservoir pressurized yang digunakan jadi untuk memberikan selalu agar BOP ini selalu jadi gunanya untuk menjaga agar selalu ada pressure yang bisa digunakan sewaktu-waktu kita membutuhkan pressure untuk menutup BOP tersebut. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita lagi dalam proses pengeboran sewaktu-waktu bisa terjadi semburan liar. Setelah itu juga ada namanya choke manifold. Jadi choke manifold ini kita gunakan juga untuk mengatur misalkan casing pressure. Kalau yang pernah belajar tentang drilling, bisa kita mengatur casing pressure, wellhead pressure, dan juga drill pipe pressure. Kita atur dalam rangka proses untuk killing well tersebut ketika terjadi blowout. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang 5 sistem utama dari rig equipment. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tipe-tipe rig jika kita kelompokkan berdasarkan hoistingnya atau alat angkatnya dari rig tersebut. Yang pertama itu kita kenal dengan istilah hydraulic rig. Jadi definisinya hydraulic rig ini rig yang hoisting sistemnya atau sistem angkatnya itu menggunakan silinder unit. Artinya movement dari sistem hoistingnya itu menggunakan dari hidrolik power. Nah, rig hidrolik ini sebenarnya tidak common digunakan di industri dari oil and gas maupun geothermal. Kalau teman-teman pengen belajar tentang hidrolik rig ini, banyak digunakan di industri mining sebenarnya. Jadi banyak rig-rignya mining itu menggunakan rata-rata rig hidrolik. Juga kalau misalkan yang ada dipakai di industri oil and gas dan geothermal, kalau pernah dengar juga ada namanya hydraulic walkover unit, itu digunakan untuk mengintervensi dari suatu sumur, itu juga menggunakan sistem hydraulic rig. Nah, berikutnya kita ini yang common, yang lazim, yang sering kita lihat sehari-hari, itu conventional rig. Hoisting system yang menggunakan draw walk, traveling block, drilling line, dan hoisting equipment. Dan ini yang akan kita bahas lebih lanjut tentang conventional rig. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan sesuai kesepakatan tadi dengan moderatornya, feel free ya untuk bertanya. Terus saya lanjutkan. Sekarang kita langsung berbicara tentang spesifik tentang conventional rig. Jadi conventional rig itu biasanya kita bedakan menjadi 2. Itu tergantung dari lokasi kita melakukan drilling atau pengeborannya. Yang pertama itu ada onshore rig, dan yang kedua itu ada offshore rig. Nah, kita akan jelaskan yang pertama tentang onshore rig dulu. Jadi onshore rig itu ada, yang pertama itu self proper rig, dan yang kedua ada land rig. Nah, self proper rig ini adalah rig yang artinya dia mobile, dia bisa berupa truck mounted, artinya prime movernya udah bergabung dengan rignya, atau juga bisa trailer mounted, artinya ada prime mover, ada trailer yang membawa rignya. Tipe rig ini banyak digunakan untuk dalam industri oil and gas maupun geothermal untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan hoisting capacity yang cukup besar, dan juga banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan intervention dari well atau well intervention. Unitnya, equipmentnya sedikit, terus karena dia rata-rata tidak digunakan untuk drilling yang deep, yang dalam, juga tidak membutuhkan BOP yang terlalu kompleks, dan biasanya clearance standar untuk menaruh BOP-nya juga terbatas. Tetapi dari nilai plus dari self proper rig ini adalah mobility-nya. Terutama kalau misalkan kita dalam proses perawatan sumber, kalau oil and gas, mungkin bisa 3 hari moving. Jadi lazim digunakan
self-power rig ini karena kita membutuhkan mobilitas dari rig tersebut. Berikutnya kita bicara tentang konvensional land rig. Jadi ini rig konvensional yang kita gunakan untuk proses drilling di onshore, baik itu untuk oil and gas maupun untuk geothermal. Kapasitasnya rig ini bisa ngebor sampai 30.000 feet. Kalau yang di Indonesia itu saya nemukan yang paling besar itu sekitar 2.000 sampai 2.500 horsepower, itu adalah yang paling besar rig-nya. Ini complicated, kompleks, membutuhkan banyak peralatan, terus juga membutuhkan clearance dari substructure yang tinggi untuk mengakomodasi dari rangkaian load preventernya, dan biasanya udah electrical system. Artinya electrical system ini dia udah centralized dari power generation-nya, bukan di mana setiap ada motor di situ ada engine, enggak. Jadi udah centralized. Berbeda dengan rig self-propel rig itu. Biasanya setiap ada motornya, di sana ada engine-nya. Terus biasanya juga conventional rig ini udah dalam bentuk skid system. Artinya ketika rig ini mau di skidding atau kita mau pindahkan ke sumur sebelahnya yang masih dalam satu well pad, kita tidak perlu untuk rig down rig itu. Karena proses rig up dan rig down konvensional ini memakan waktu yang lama. Makanya muncul inovasi untuk rig-rig yang baru sekarang, rata-rata land rig ini sudah dilengkapi dengan skidding system. Artinya rig ini masih dalam posisi berdiri atau rig up bisa dipindahkan ke sumur sebelahnya yang masih berada dalam pad yang sama. Salah satu kelemahannya lagi untuk drilling yang membutuhkan conventional land rig ini juga membutuhkan dari well pad area yang cukup besar untuk mengakomodasi dari banyaknya peralatan tersebut. Nah, sekarang kita pindah ke rig offshore. Jadi rig offshore yang pertama itu yang banyak digunakannya itu ada barge atau submersible rig. Ini sebenarnya sama dengan secara konsep masih sama dengan rig onshore yang konvensional land rig yang tadi saya jelaskan. Cuman perbedaannya ini ditaruh di atas barge dan digunakan biasanya untuk proses drilling di daerah yang dangkal, biasanya rawa-rawa, mungkin sungai, artinya bukan untuk proses deepwater drilling. Terus berikutnya ada kita kenal juga jack-up rig. Ini bisa digunakan untuk proses pengeboran yang lebih dalam. Tapi dengan sistem ketika rig ini di-towing atau dipindahkan, kakinya bakal di-retract atau akan terlipat. Ketika udah mencapai titiknya, proses anchor-nya bakal kakinya akan digunakan duduk pada bottom of ocean, kita bilangnya. Bakal duduk di sana. Jadi rig ini bukan floating. Jadi jack-up rig ini, rig-nya masih di-anchor langsung ke bottom dari ocean atau dasar lautnya sendiri. Dan rig ini tidak bisa pindah sendiri, artinya untuk proses mobilisasinya harus di towing atau dibawa menggunakan shipping equipment. Terus berikutnya ada kita mengenal juga semi-submersible rig. Ini rig-nya sebenarnya udah floating di permukaan laut sebagian. Dia menggunakan sistem massive moor floating structure, atau jadi ada moor itu kita menambatkan ya, jadi ada anchor-nya, jadi seperti kayak sistem yang menjaga agar dia tidak berpindah ketika sudah diset di atas tempat yang kita mau bor, atau juga sering disebut dengan dynamic position system. Terus untuk mobilisasi dari rig ini sendiri juga masih menggunakan towing. Artinya dia nggak self-propel, artinya dia nggak bisa pindah sendiri. Rata-rata bisa digunakan untuk drilling pada water depth 150 sampai 2000 feet. Terus yang terakhir, ini mungkin yang paling jarang kita lihat, ada drill ship. Drill ship ini biasanya self-propel, artinya dia bisa pindah sendiri, tidak perlu ditarik. Terus bisa digunakan untuk drilling pada water depth yang lebih dari sampai 6.000 feet. Dan dia juga menggunakan
ini untuk menjaga agar dia tidak berpindah-pindah, juga dia menggunakan dynamic position system, juga menggunakan compact mooring, artinya dia ditambatkan di sesuatu anchornya, dan juga drillship ini juga mempunyai motion compensation atau itu suatu sistem yang mencegah agar rig ini tidak berpindah-pindah secara vertikal. Artinya dia tidak naik turun karena drillship ini secara luas area tidak terlalu besar kita bandingkan dengan yang lainnya. Jadi untuk mengakomodir itu ada namanya motion compensation. Nah, sekarang kita berbicara tentang onshore rig organisasi. Jadi saya mencoba menerangkan ketika kita datang ke suatu rig onshore, sebenarnya organisasi seperti apa sih yang ada dalam suatu rig onshore itu, organisasinya untuk melaksanakan pengeboran itu. Biasanya rig onshore itu dipimpin oleh posisi yang jabatan yang kita kenal juga dengan nama rig superintendent. Itu dia jabatan paling tinggi yang ada di rig itu, yang di lokasi ya, kita bicara sekarang di lokasi. Dia membawahi banyak departemen, ada operation support, ada ISA officer, ada truck pusher, ada logistics supervisor, ada tool pusher, ada chief electric, ada chief mechanic. Jadi orang-orang under rig superintendent inilah yang bakal menjalankan operation rig hari ke harinya. Jadi kalau misalkan kita mau jelaskan ya, operation support itu lebih ke untuk pekerjaan yang non technical drilling, seperti untuk urusan kehumasan, untuk masalah camp, untuk masalah akomodasi, masalah catering dari personel yang bekerja. Setelah itu ada HSE officer. HSE officer ini orang yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan untuk masalah safety. Terus ada truck pusher. Truck pusher ini orang yang bertanggung jawab untuk membawahi semua semua heavy equipment dan light vehicle yang ada di rig. Setelah itu ada logistics supervisor. Logistics supervisor ini bertanggung jawab terhadap pasokan logistik, spare part, consumable part dari semua rig, dari semua peralatan rig. Setelah itu ada tool pusher. Tool pusher ini orang yang bertanggung jawab untuk menghandle operation, biasanya kita sebut daily day tool pusher atau night operation tool pusher. Jadi selama 12 jam dia itu adalah tangan kanannya rig superintendent dalam mengkoordinir semua operasi yang ada di rig tersebut. Setelah itu ada driller. Driller itu adalah operator dari atau yang mengoperasikan dari rig tersebut. Driller itu mempunyai asisten. Terus juga mempunyai derrickman yang bertanggung jawab untuk pekerjaan dalam instalasi pipa ketika dia berada di monkey bore. Terus juga floorman, orang-orang yang bertanggung jawab untuk aktivitas yang ada di rig floor. Terus setelah itu kita ada chief electric dan chief mechanic. Jadi dalam prosesnya rig itu kan terdiri dari berbagai macam electrical dan mechanical equipment. Nah, biasanya dibutuhkan chief electric dan chief mechanic untuk memaintain agar peralatan itu bisa kita pakai selama operasi pengeboran. Nah, sekarang kita bicara tentang apa aja sih sebenarnya yang sertifikasi atau apa yang dipersyaratkan di Indonesia dan di internasional untuk para kru rig tersebut. Jadi kalau misalnya, nggak semua personil yang bekerja di rig itu wajib mempunyai sertifikasi. Dalam hal ini saya coba udah rangkum posisi-posisi apa aja yang harus mempunyai sertifikasi. Yang pertama itu ada rig superintendent. Untuk persyaratan bekerja di wilayah Indonesia atau nasional, biasanya dia harus mempunyai ahli pengendali bor APB. Sedangkan untuk international sertifikatnya ada IDC dan IWCF. Untuk tool pusher sama seperti rig superintendent, untuk nasionalnya dia juga dia harus mempunyai sertifikasi ahli pengeboran. Untuk internasionalnya dia harus mempunyai IWCF atau IDC. Sedangkan untuk driller biasanya membutuhkan sertifikasi juru bor, internasionalnya sama,
IDCF dan IDC juga, asisten driller juga juru bor. Sedangkan derrick man membutuhkan operasi menara pengeboran, operator menara pengeboran sertifikat. Sedangkan floor man membutuhkan operator lantai pengeboran sertifikat. Sedangkan untuk safety atau ISA officer membutuhkan biasanya K3 migas. Atau internasionalnya NEBOS yang bisa banyak digunakan ketika kita bekerja di offshore drilling. Terus yang terakhir, welder biasanya dipersyaratkan itu harus mempunyai sertifikasi 6G atau 6G kita bilangnya. Nah, tadi kita udah bicara tentang sertifikasi yang harus dipunyai oleh kru rig. Nah, sekarang dari sisi company-nya, apa aja sih sebenarnya permit atau formalities yang harus dipunyai oleh perusahaan tersebut? Jadi ketika kita mau membuat suatu rig company atau perusahaan penyedia jasa pengeboran berupa rig, yang harus kita punya itu yang pertama itu kita harus punya SKUP, surat kemampuan usaha penunjang. Jadi ketika si perusahaan itu ingin bermain di oil and gas industry, artinya dia harus mengurus SKUP itu ke Dirjen Sumber Daya Mineral Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan ketika dia si perusahaan ini baru bermain di industri geotermal, dia harus mengurus SKUP-nya di Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konsep Energi atau EBTKE. Nah, jadi secara company, secara perusahaan, rig provider ini harus punya SKUP, surat kemampuan usaha penunjang, dan yang kedua harus punya surat keterangan terdaftar. Artinya terdaftar sebagai company yang bisa ikut serta dalam oil and gas atau geothermal industry. Jadi ketika company ini mau ikutan di oil and gas industry, dia harus punya SKUP dan SKIT migas. Kalau di geothermal, dia harus punya SKUP dan SKIT dari EBTKE. Nah, tadi kita bicara dari sisi rig company-nya. Sekarang kita bicara dari sisi rig-nya sendiri. Rig yang kita tawarkan untuk suatu project. Jadi, sertifikasi yang diakui sampai sekarang ini yaitu namanya PLO atau persetujuan layak operasi. Artinya ketika rig ini mau bekerja baik itu di oil and gas maupun di geothermal di Indonesia sudah wajib dan sudah dipersyaratkan harus mempunyai persetujuan layak operasi. Persetujuan layak operasi ini gimanakah cara ngurusnya? Biasanya ketika rig ini mau mengurus persetujuan layak operasi, rig-rig ini bakal menghubungi namanya PJIT atau company yang sudah di-approve oleh Dirjen Migas atau Dirjen EBTKE untuk melakukan semua proses inspeksi function test dari rig tersebut agar persetujuan layak operasinya bisa diterbitkan. Jadi ketika si PJIT sudah beres melakukannya, nanti Dirjen Migas dan atau Dirjen BTKE yang bakal meng-approve rig ini layak digunakan untuk operasi oil and gas dan geothermal. Nah, sekarang kita bakal berbicara tentang how to enter drilling business sih sebenarnya. Aspek-aspek apa yang harus kita perhatikan yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha pengeboran. Yang pertama itu cost dari project. Jadi ketika kita merunning suatu drilling company atau air company, aspek yang sangat penting itu harus kita lihat ketika kita mau ikutan dalam suatu proyek pengeboran oil and gas atau geothermal, yaitu cost. Dalam operasi rig, biasanya cost itu kita bedakan menjadi tiga kompleks cost, komponen cost utama. Yang pertama itu ada capital cost. Capital cost itu secara definisi yaitu cost-cost yang kita gunakan untuk membeli kapital agar si company rig itu bisa meet atau agar bisa memenuhi requirement dari operator
oil and gas atau geothermal. Jadi agar speknya itu meet, biasanya butuh ada capital cost. Karena speknya existing dengan spek yang diminta itu biasanya ada gap. Untuk melengkapi gap itu, biasanya si perusahaan bakal mengeluarkan capital cost untuk pembelian alat-alat atau equipment. Yang kedua itu ada kita sebut juga dengan operation cost atau operational cost. Operational cost ini harus kita hitung artinya ketika kita mendapatkan suatu project atau kita dapat proyeksi suatu project, kita harus kita hitung berapa operasionalnya, operating cost-nya per bulannya. Jadi kita tidak boleh miss dalam mempopulasikan semua komponen cost, operational cost-nya yang bakal kita keluarkan setiap bulannya. Dan yang ketiga itu ada juga kita kenal dengan istilahnya overhead cost. Ini biasanya tergantung dari kebijakan perusahaannya. Overhead cost ini secara gampangnya kita istilahkan berapa sih cost yang bakal kita berapa sih, dari sisi cost berapa yang bakal kita sumbangkan ke perusahaan di luar biaya proyek sebenarnya. Jadi ketika kita pengen untuk merunning suatu rig, ketika kita pengen ikut tender rig-nya sendiri, kita harus bisa mengidentifikasi dari 3 komponen cost utama ini. Sehingga kita dapat total dari biaya rig-nya untuk melaksanakan proyek itu, sehingga kita bisa secara tender kita tahu basic cost yang kita butuhkan berapa, ya berapa estimasinya ketika kita pengen mendapatkan suatu margin atau profit. Ya, yang kedua itu yang cukup tricky juga dalam bisnis rig, yaitu investment policy. Jadi dan ini terjadi pengalaman pribadi saya juga. Jadi di suatu perusahaan itu kadang-kadang tidak sinkron dari kebijakan dari departemen operasi dengan departemen-departemen yang lainnya seperti finance atau even dengan jajaran direksi utamanya. Jadi ini kayak ayam dan telur dan selalu berulang. Ketika bisnis satu manajemen satu perusahaan bakal mau melakukan mengeluarkan capital ketika udah ada proyek yang ada di tangan, baru dia mengeluarkan capital untuk melaksanakan proyek itu. Di satu sisi dari sisi operasi mereka tidak bisa mendapatkan proyek ketika mereka juga tidak diberi capital. Karena dia butuh capital itu untuk melengkapi peralatannya, dan itu melengkapi kelengkapan peralatan itu adalah salah satu persyaratan wajib untuk bisa berpartisipasi dalam suatu proses pengadaan rig. Jadi ini kayak ayam dan telur, si manajemennya bilang, oke, gue mau investasi kalau misalkan kalian nih garansi nih proyeknya dapat. Ya, si orang operasinya bilang, ya gimana kita mau dapat proyek Pak kalau Bapak nggak mau investasi, sedangkan kita gapnya banyak nih untuk bisa memenuhi requirement dari klien. Dan ini nggak berujung, debat ini nggak berujung karena masing-masing sama-sama ngotot. Jadi ketika kita pengen merunning suatu drilling rig bisnis, ya ini juga harus kita sikapi dengan ini gimana solusinya agar ada jalan-jalan tengah dalam rangka investment policy tersebut. Yang ketiga itu personal kompetensi. Jadi selain kerjaannya susah, maksudnya mengoperasikan rig itu di lapangan susah, juga pekerjaan drilling ini juga merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi. Artinya kemungkinan untuk accident dan fatality itu sangat tinggi. Sedangkan kita bekerja dengan orang-orang, dengan personil, dengan teman-teman kita yang ya bisa dibilang cukup banyak timnya yang ada di lokasi. Nah, gimana sih cara meningkatkan awareness dari orang-orang itu dari sisi kompetensi, artinya dari sisi skill operationnya, dan juga dari sisi awareness terhadap sisi safety. Karena semua yang bekerja di rig harus bertanggung jawab terhadap safety. Itu bukan tanggung jawab safety officer doang. Setiap kita harus bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kita sendiri, terutama, dan juga teman-teman kita di sekitar kita. Nah,
Bagaimana cara meningkatkan kompetensi itu sebagai kita dari sisi recompany juga harus sadar bahwa teman-teman kita di lapangan itu juga butuh training, course, dan certification untuk meningkatkan kompetensinya. Terus berikutnya yang harus kita lihat aspek yang penting juga ketika kita mau menjalankan suatu industri drilling rig, kita juga harus tahu, market activity itu seperti bagaimana. Misalkan kayak sekarang keadaan lagi pandemi, kita juga harus tahu dengan keadaan pandemi sekarang rata-rata banyak proyek yang slow down, artinya supply-nya banyak, demand-nya sedikit, ya otomatis sesuai dengan ekonomi harganya pasti turun kan. Kita juga sebagai orang yang menjalankan bisnis juga harus aware dengan hal tersebut, dan juga diharapkan para rig provider juga ikut berpartisipasi di APMI. APMI itu adalah asosiasi pengeboran minyak, asosiasi pengeboran minyak di Indonesia. Jadi kayak drilling kontraktor Indonesia itu bikin asosiasi namanya APMI. Jadi biasanya disepakati tuh harga yang common, misalkan untuk rig berapa HP dengan untuk pekerjaan drilling atau well intervention, itu biasanya juga disepakati. Jadi dalam forum APMI itu disepakati harga yang wajar berdasarkan horsepower rig dan tipe pekerjaannya. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya dari untuk memanage dari suatu rig company itu adalah perlu adanya dengan kita sebut itu preventive maintenance system. Karena rig equipment itu banyak, kompleks, dan saling berhubungan satu sama lain. Jadi perlunya sistem preventive maintenance ini juga sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis rig. Karena kalau kita tidak mempunyai preventive maintenance yang bagus, artinya ketika rig kita disewa oleh operator geothermal atau oil and gas, ya ada kemungkinan rignya rusak terus, atau kita sebut juga dengan non-productive time atau NPT biasanya. Dan biasanya suatu perusahaan itu mempunyai batas dari nilai NPT yang diperbolehkan. Perusahaan-perusahaan rig yang tidak mempunyai preventive maintenance system, ya biasanya sangat terkendala karena situasi biasanya sering terjadi kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan bisa jadi secara operasional, secara nama baik rignya jelek, ya secara ekonomik juga rignya bisa jadi kebanyakan dapat penalti daripada dapat pemasukan. Nah, preventive maintenance system ini berhubungan dengan yang pertama itu spare part availability, artinya kita sudah tahu biasanya berdasarkan manufacturer biasanya ada kayak guidance book-nya dari manufacturer itu, misalkan part ini harus diganti setelah berapa rotating hour, berapa running hour. Itu tugas kita juga di rig, terutama dalam divisi electrical dan mekanikalnya, untuk mengidentifikasi semua part-part yang dibutuhkan, jadwal untuk maintenance-nya, dan juga availability dari spare part-nya. Itu yang pertama. Yang kedua juga sistem preventive maintenance system ini juga untuk kayak suatu sistem yang bisa mengidentifikasikan kapan harus masuknya spare part, kapan harus keluarnya spare part itu, agar dalam suatu operasi rig cost-nya bisa ditekan. Karena kalau kita nggak tahu kapannya harus diganti, ya bisa jadi kalau kita nggak terlalu nge-stok barangnya banyak, atau malahan kita nggak nge-stok barangnya sama sekali. Jadi itu pentingnya preventive maintenance system itu. Terus yang berikutnya, ini standar semua bidang bisnis pasti butuh good governance ini, karena jika orang-orang yang menjalankan bisnis rig ini tidak mempunyai good governance, ya
Artinya banyak kecurangan-kecurangan yang bakal terjadi, yang ujung-ujungnya yang dirugikan pasti perusahaan. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh kita sharing-sharing aja ya. Sharing ini. Oke, wah mantap banget Bang Vicky untuk presentasinya mengenai drilling rig. Nah, boleh banget nih sekarang buat teman-teman yang kepo-kepo mau tanya tentang teknis, non-teknis drilling rig, ataupun mungkin penasaran nih dengan kehidupan di drilling rig tuh gimana sih sebenarnya gitu. Boleh banget langsung ketik pertanyaannya, dan nanti saya persilakan untuk unmute, kayak gitu. Wah, ada pertanyaan nih langsung, Bang Vicky, dari satu penanya kita yang sangat berani, yaitu ada dari Wengki Wirawan Fersan. Untuk Wengki mungkin bisa langsung unmute mikrofonnya dan bisa langsung diskusi dengan Bang Vicky. Mungkin ini pertanyaan juga cukup representatif sih Bang Vicky untuk teman-teman PAP lainnya. Ya, hai Wengki. Ya, ya terima kasih Bang Vicky atas penjelasannya yang sangat jelas. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai sertifikasi apa yang bisa diambil oleh kami, khususnya mahasiswa PAP yang statusnya itu adalah D3. Lalu posisi apa yang bisa kami ambil? Dan apakah ada posisi yang kira-kira butuh kuliah tambahan untuk mengambil posisi, sehingga posisi itu terbatas untuk D3? Terima kasih, Mas. Oke, berarti pertanyaannya dua ya, tadi ya, Wengki. Ya. Yang pertama itu kalau D3, itu ketika mengurus sertifikasi larinya kemana. Yang kedua, yeah, posisi yang cocok untuk teman-teman yang pengen bekerja di rig berarti. Yeah. Dengan background D3. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ini masih update apa enggak, tapi kalau dulu itu ketika kita memegang sarjana S1 atau D3, saya lupa, itu kita bisa langsung ngambil jurubor atau JB. Artinya kita boleh jadi. Kalau saya balik lagi ke ininya, ke PowerPoint-nya. Jadi ini, masih kelihatan nggak ininya? Aman. Kelihatan. Ini PowerPoint-nya ya. Iya. Jadi kalau misalkan zaman dulu, saya nggak, mudah-mudahan sekarang masih update. Jadi ketika kita punya gelar D3 atau S1 teknik, itu kita boleh langsung mengambil sertifikasi jurubor. Oke, Mas. Jadi jurubor. Sedangkan tapi saya sarankan sebenarnya kalau pengen belajar di rig, sebenarnya ya pengen bagusnya sih mulai dari awal sih. Nggak harus lama, tapi saya sarankan kalau pengen belajar di rig, ya kalau misalkan ini kan berarti kan tertariknya di bukan bidang support ya, langsung mainnya banget berarti kan yang floorman, rigman, assistant driller ini kan ya, Linky, ya. Jadi saya sarankan mending tetap mulai belajar dari bawah, Linky. Walaupun nanti ternyata teman-teman bisa langsung punya OJB misalkan, tapi jika pengen belajar rig, saya sarankan belajar dari bawah. Karena ilmunya jadi floorman, jadi derrickman, itu kayak seorang dealer itu sebenarnya harus punya background floorman, derrickman. Karena ketika kita menjadi seorang dealer, semua teman-teman kita derrickman, floorman, assistant driller, floorman itu bakal membantu kita kerja kita kan. Ketika kita mengomandokan dari konsol, kita yang mengoperate ininya, teman-teman itu kayak floorman, dia nanti yang menghandle masalah. Kita mau slip pipa, kita mau connection, derrickman juga kayak gitu. Terus misalkan assistant driller dia melihat pompa ini harus dinaikin misalkan stroke-nya untuk mendapatkan GPM-nya atau gimana nya. Alangkah baiknya ketika kita berada di posisi driller ke atas, ketika itu udah posisi yang vital, kita juga punya experience atau knowledge dari mulai dari floorman, derrickman atau assistant driller. Mungkin itu yang jawaban dari saya sementara. Oke, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Wengki atas pertanyaannya. Oke, Mbak. Terjawab ya? Sudah terjawab, Mbak. Oke.
Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih, Bang Vicky dari Kamadatu S. Fahmi. Halo, Mas Kamadatu. Apakah bisa unmute? Ya, halo. Hai, wah semangat banget. Ini Bang Vicky ikut Energy Show nih Bang dari kemarin kayaknya. Semangat banget emang belajar kayak kemudian ya. Iya, saya tertarik sekali dengan energi ini. Wah, mantap banget. Silakan Mas, Mas Datu. Oh iya, mengenai materi ini, apakah untuk pengeboran migas gitu ya Bang, baik itu di offshore atau onshore gitu, apakah ini harus menggunakan kontraktor untuk drilling rig-nya itu Bang? Apakah tidak bisa independen sendiri, misal Chevron atau Exxon Mobil, mereka memiliki apa sistem perusahaan yang emang apa namanya untuk ngedrill semua mereka yang mereka butuhkan gitu Bang? Atau harus lewat kontraktor gitu Bang? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada beberapa perusahaan juga yang mempunyai rig sendiri. Kita bicara maksudnya perusahaannya ini dia operator ya, operator. Contohnya itu Medco. Medco EMP, itu kan sebenarnya kan oil company kan. Mereka itu juga punya rig sendiri. Kalau nggak salah itu dulu Medco itu punya 2 atau 3 rig. Tetapi secara pengoperasiannya itu merupakan aset dari negara. Artinya Medco cuma bisa menggunakan itu atas approval negara dan juga untuk proyek di K3S-nya mereka. Kalau kita bicara dari sisi oil and gas ya, kalau misalkan kita yang ada banyak aturan kayak misalkan ada PTK dan cost recovery dan gross bill dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita bicara untuk operasi geothermal yang tidak ada diatur, kalau menurut saya pribadi, ketika si perusahaan geothermal operator itu mempunyai rig sendiri, menurut saya sih secara bisnis sih tidak ekonomis buat mereka. Karena biaya maintenance atau perawatan rig itu yang pertama mahal. Sedangkan dari sisi si perusahaannya, mereka belum tentu sepanjang tahun bakal ngebor kan. Bisa jadi mereka tahun sekarang ngebor, tahun depan enggak. Sedangkan maintenance peralatan rig itu sangat mahal. Jadi kenapa kita harus, kalau dari ininya, kalau dari sayanya, kenapa kita harus punya kalau kita bisa sharing penggunaannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Artinya melalui drilling kontraktornya. Karena kalau kita punya sendiri ya artinya cost-nya kita yang nanggung kan, si perusahaan itu yang nanggung untuk ketika rig itu tidak bekerja, tidak ada proyek. Mungkin jawaban dari saya itu Mas Fahmi ya, kalau misalkan. Oh iya, terima kasih banyak Bang. Oh sama saya ada pertanyaan lagi boleh nih Bang? Boleh ya. Boleh dong, silakan iya. Untuk diskusi apa, lagi. Untuk apa namanya, seperti yang ada di tabel ini. Seperti saya kan ini berkuliah di teknik mesin, tapi di S1 gitu ya. Kurang bisa dengar suaranya. Ya kayaknya agak putus-putus Mas Datu. Oh iya. Halo, cek, tes. Sudah. Halo. Masih agak kurang jelas sedikit lagi. Oh iya, saya tak coba cari Mas. Tes. Ini ya. Perjuangan untuk belajar online ini, Bang Vicky. Yeah, perjuangan. Udah bisa. Ringan bisa mengacaukan segalanya. Halo, tes. Ya, udah bisa. Mas Datu mungkin agak pelan-pelan ngomongnya, jadi biar halo. Masuknya nggak ini. Atau kan sudah jelas ini, Mbak? Masih kurang jelas sih, tapi mungkin kalau pelan-pelan ngomongnya masih bisa ditangkap pertanyaannya. Oh iya, seperti saya ini kan berkuliah di teknik mesin, tapi di jajaran S1. Dari tabel yang ada di sini, apakah posisi yang kira-kira pas nih Bang untuk saya gitu, untuk saya dan teman-teman saya yang lulusan S1 teknik mesin gitu, mungkin itu sekian dari saya, terima kasih. Oke, siap Mas Datu. Jadi ini Bang Vicky kayaknya emang lebih ke career opportunity ya buat teman-teman yang fresh grad. Mas Datu mempertanyakan kalau S1 teknik mesin kira-kira apply-nya yang mana nih gitu.
Kalau bekerja, kita sekarang berarti bicaranya dari ini ya, opportunity yang ada di recommendation ya, Mas ya. Kita nggak, jadi kalau kerja dari kalau punya background teknik mesin, yang pertama yang ya pasti paling cocok ya di bidang mekanikal ya pasti ya secara background. Tapi sebenarnya banyak juga sih teman-teman yang punya background teknik yang dia ngambil juru bor. Karena sebenarnya kita tanpa mengecilkan bidang elektrikal mekanikal, saya dulu juga backgroundnya juga bukan perminyakan. Sebenarnya mainnya itu ketika kita bekerja di rig itu kan sebenarnya ya posisinya itu rig sub, turbusan driller itu yang main kerja utamanya kan. Ketika electrical engineer atau mechanical engineer, ketika dia bekerja jadi chief electric, chief mechanic dan sebagainya, sebenarnya itu kan supporting division, divisi support dalam kelancaran proses rig itu. Tapi mainnya itu sebenarnya ya rig sub, turbusan driller, stand driller, direct foreman. Tapi sebenarnya balik lagi ke minat masing-masing, Mas. Kalau saya bilang, kalau misalkan berminat pengen terjun di bidang drillingnya, ya berarti larinya ya ngambil, kalau dengan punya background sarjana mesin ya bisa langsung ngambil juru bor. Cuman kalau misalkan mau jadi chief mekanik juga bisa sebenarnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau misalkan masih ada, masih kurang jelas atau masih boleh kita diskusi lagi. Oke. Terima kasih banyak Bang atas jawabannya. Udah menjawab ya Mas Datu? Sudah Mbak, sudah. Oke. Siap mau apply ke drilling rig company? Wah, siap kayaknya ini. Oke, mungkin buat teman-teman sekali lagi yang ada pertanyaan bisa langsung type in di chat box ya. Apapun tentang drilling rig sangat amat dipersilahkan sekali. Nah mungkin Bang Vicky, ini mungkin ada beberapa pertanyaan titipan nih Bang. Agak unik juga karena di drilling rig sendiri ternyata emang dari sistem-sistemnya kalau dilihat banyak ya anak-anak engineer dari teknik yang non perminyakan sangat amat dibutuhkan kompetensinya di suatu organisasi drilling rig kayak gitu kan. Nah gimana nih Bang Vicky buat teman-teman yang sekarang lulusan bukan perminyakan kayak gitu kan, what's the best step buat mereka agar bisa fit in gitu ke industri migas atau geothermal gitu. Mungkin dari Bang Vicky juga bisa share pengalaman sedikit lah waktu dulu, gimana nih Bang ceritanya gitu biar bisa involve ke sini. Oh, ini cocok banget nih dengan pengalaman saya. Saya kan background-nya bukan teknik perminyakan ya. Jadi saya background-nya itu instrumen, teknik fisika. Jadi dulu, jadi pun awalnya saya kerja di rig pun ditaruh sebenarnya saya bagian maintenance buat ya elektrikal lah sebenarnya, buat instrumen-instrumen yang ada di rig sebenarnya. Cuma setelah saya bekerja di rig, kebetulan waktu itu saya bekerja di lapangan, artinya saya setiap hari bergaul dengan teman-teman yang misalkan dari foreman, dari manajer driller, driller dan turbuser, ya saya ada keinginan untuk mendalami tentang drilling. Dan untungnya waktu itu saya udah bekerja di perusahaannya, artinya ketika saya pengen belajar lebih jauh tentang drilling, ya saya sebenarnya udah tervalidasi dengan mempunyai di tempat itu juga ada ahli-ahlinya lah yang bisa kita tanya. Nah sekarang permasalahannya dengan kondisi sekarang, mungkin ya kita maju ke kondisi sekarang dengan opportunity kerja yang susah dengan semenjak pandemi ini, dengan semenjak oil price-nya turun kemarin, artinya lowongan pekerjaan untuk di dunia migas kan bisa kita bilang ya sangat sedikit ya dibandingkan mungkin dengan lulusan dari sarjana teknik. Mungkin untuk memfasilitasi dari teman-teman yang lulusan dari teknik perminyakan aja sekarang mungkin juga udah lapangan kerjanya udah nggak cukup, apalagi untuk memfasilitasi teman-teman yang dari teknik-teknik yang lain kan, seperti itu kan mungkin pertanyaannya. Ya,
Ya kalau 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 saran saya sih sebenarnya banyak belajar sih. Banyak belajar. Mungkin sekarang misal banyak webinar-webinar, banyak course-course yang diadain. Ya kita tingkat tambah kita bangun dulu kompetensi kita bangun dulu relasi kita. Siapa tahu nanti dengan kompetensi kita punya relasi, sewaktu itu ada peluang untuk kita mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika ada peluang kita nggak nol-nol banget maksudnya ketika ini. Karena kalau mungkin zaman saya ketika saya masuk ya saya nggak punya pengalaman sama sekali mungkin masih oke ya karena mungkin lapangan kerja masih banyak begitu. Mungkin dari saya kayak gitu Tri, mungkin boleh di apa pandangannya dengan kondisi yang sekarang terjadi. I see, oke kalau kayak gitu. Bang Vicky, Bang ada pertanyaan lagi nih Bang. Wah, bisa minta medsosnya Bang Vicky. Waduh, mungkin teman-teman yang mau connect lebih lanjut sama Bang Vicky bisa lewat LinkedIn ya Bang Vicky ya. Iya. Bisa, jadi, kalau di LinkedIn bisa dicari aja Vicky Agustino. Bisa. Okay. Nah Bang, ini ada pertanyaan titipan lagi nih Bang mungkin. Kan kita dari tadi nyebutnya drilling rig ya. Sebenarnya ada lagi nggak sih jenis-jenis rig lain yang dipakai dalam suatu proyek lapangan? Oh, jenis-jenis rig. Sebenarnya rig itu bisa dipakai buat drilling. Sebenarnya banyak fungsinya sih, bisa dipakai untuk well intervention. Jadi banyak sih. Cuma dari mindsetnya secara umum orang-orang ketika bilang rig itu alat-alat suatu alat pengeboran ya tujuannya dipakai untuk drilling untuk pengeboran kan, tapi sebenarnya rig itu juga banyak digunakan untuk well intervention, artinya sumurnya udah ada, either itu sumur minyak atau sumur geotermal, jadi rignya gitu kita gunakan untuk mengintervensi sumur itu, misalkan misalkan well integrity-nya udah terganggu, misalkan production-nya udah turun, kita juga bisa menggunakan rig untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan well intervention tersebut. Tetapi mungkin secara equipment tidak sekompleks ketika kita mau drilling ya, melakukan pekerjaan well intervention tersebut. Mungkin okay. Itu. Dari saya. Kalau misalkan kurang jelas, kita bisa diskusi lagi. Oke, siap Bang Vicky. Noted. Nah Bang, ada pertanyaan lagi nih dari Mark. Hai Mark, bisa unmute kah? Atau mau saya bacakan pertanyaannya? Oh, kayaknya ini ya. Saya tanyakan ya Bang Vicky untuk pertanyaannya. Boleh. Bisa sharing Bang Vicky untuk proses drilling di lokasi offshore, penentuan lokasi dan rig, serta operasionalnya dari mobilisasi sampai well completion? Oh, saya salah nadanya nih kayak Bang Vicky. Jadi bisa sharing Bang ceritanya kalau drilling di lokasi offshore nih, gimana nih Bang nentuin lokasi, lalu mobilisasinya? Gitu. Kayak gimana sih Bang gambarannya gitu, kalau di offshore? Terang, saya belum pernah melakukan. Maksudnya kerja di offshore belum pernah dan itu udah spesifik kayak menentukan titik ini, terus masalah ada marine engineer kan sebagainya udah macam-macam. Terus terang saya itu nggak kompetisi saya untuk menjawab, cuman mungkin bisa kita tampung dulu. Nanti dan tampung dulu nanti bisa nanti melalui MR class atau melalui dari mana ya dijawab ya nanti ya. Oke. Karena saya takutnya nanti miss ini bukan kompetisi yang menjawab, jadi misleading buat ini. Yes. Oke, siap. Mungkin sesuai juga dengan perkataan Bang Vicky, bagi yang kepo tentang drilling offshore, nanti tanggal 28 September kita ada juga webinar yang akan membahas lebih detail khusus tentang offshore and also deepwater drilling project. Jadi buat teman-teman yang kepo bisa stay tune ya. Di social medianya Enerclass, dan juga kita akan berkolaborasi dengan STT Migas Balikpapan. Jadi bisa stay tune di kedua social media tersebut begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Mas Wengki. Kayak Mas Wengki semangat banget ya buat webinarnya ini. Mungkin bisa dicatat Bang Vicky, tolong ini namanya Mas Wengki. Silakan. Catat ya. Silakan Mas
Mas Bangki kalau mau tanya-tanya. Oke, okay. Makasih untuk kesempatannya Mbak Astri. Jadi kan kita tadi sudah tahu bahwa untuk sertifikasi yang bisa diambil untuk teman-teman D3 ini adalah juru buar kan Mas. Nah lalu apakah ada syarat khusus nih yang harus kami miliki ketika ingin bekerja di offshore? Mungkin itu Mas pertanyaannya. Kalau kerja di offshore sebenarnya yang pertama ya harus punya kayak survival test gitu, udah punya sertifikatnya, punya NEBOS, itu wajib biasanya kalau bekerja di offshore. Tapi secara itu lebih ke persyaratan mungkin dari sisi safety-nya. Cuman secara kompetensi teknikal sih harusnya nggak jauh beda dengan ini, dengan di onshore. Okay. Tapi secara safety dan aturan-aturan untuk bekerja di offshore emang banyak. Oke, terima kasih Mas. Ya. Oke. Nah, Bang Vicky ini juga ada lagi nih Bang pertanyaan menarik dari Iqbal Dwi Anugrah. Iqbal mau unmute microphone, ngobrol sama Bang Vicky atau mau saya bacakan nih? Oh, kayaknya saya bacakan aja ya untuk pertanyaan dari Iqbal Dwi Anugrah. Oke, jadi pertanyaannya gini nih Bang Vicky, ini mungkin common question-nya karena juga dari tadi kita udah nyinggung-nyinggung tentang sertifikasi. Jadi yeah. Pertanyaannya, selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Iqbal Dwi Anugrah. Saya ingin bertanya Bang, untuk yang masih fresh graduate, ada rekomendasi nggak Bang untuk ambil sertifikasi apa aja biar bisa cepat dapat pekerjaan khususnya di bidang drilling? Waduh, ambisius banget ini Bang Vicky. Ya benar-benar. Oke, kalau dari saya sebenarnya mungkin, jadi ketika kita mendaftar pekerjaan sih, kalau misalnya kita fresh grad ya, kita hitungannya, menurut saya sih sebenarnya sertifikasi belum merupakan sesuatu yang penting menurut saya, karena sebenarnya sertifikasi tanpa experience pun sebenarnya nggak match juga kan sebenarnya. Jadi untuk yang fresh grad, daripada mengurus sertifikasi itu kan lumayan mahal sih sebenarnya ya, lumayan mahal kalau itu biaya sendiri. Ya mending sebenarnya lebih meningkatkan kompetensi dulu sih. Karena kalau dari sisi perusahaan, ketika dia ngelihat orang fresh grad, walaupun punya sertifikasi, ya pasti dia ngelihat ya, pasti tetap dijadi kalaupun diterima tetap dijadiin junior sebenarnya. Hmm. Karena ya experience dan sertifikasi itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan kalau menurut saya. Jadi mungkin ya. Dan biayanya mahal sertifikasi itu, mending ya ikut ini, balik lagi meningkatkan kompetensi, pernah training itu menurut saya lebih berguna ketika di interview kerja daripada kita bilang kita punya sertifikasi ini, sertifikasi itu, mungkin kayak gitu dari saya. Oh, oke, Bang Vicky. Jadi emang kalau untuk fresh graduate, mendingan kita fokus aja buat ningkatin kompetensi dalam diri kita ya, daripada muluk-muluk harus cari sertifikasi, mengeluarkan uang, lalala, seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong untuk meningkatkan kompetensi nih, sekali lagi bisa banget buat teman-teman fresh graduate sekarang yang bingung juga mau ngapain, ya kan? Bisa banget nanti setelah ini kalian cek websitenya www.enerclass.com, karena kita ada online learning course yang mana juga kita mengeluarkan sertifikat yang ditandatangani langsung oleh para praktisi, seperti itu. Dan sekarang kondisinya lagi pre-order, jadi buat teman-teman yang pingin banget, isi aja formulir pre-ordernya untuk mendapatkan notifikasi pertama ketika kelasnya launching, kayak gitu. Dan salah satunya ada kelasnya Bang Vicky juga ya Bang ya, di situ ya? Ya, benar. Siap, mantap banget. Bang Vicky ada pertanyaan lagi nih Bang dari Muhammad Mursalin. Wah, Mas Mursalin nih yang dari tadi nyalain video ya kan. Silakan Mas Mursalin untuk menanyakan langsung ke Bang Vicky. Oke, makasih Mbak Astri sama Bang Vicky untuk kesempatannya. Bang Mursalin mau nanya, untuk di situasi kayak gini kan banyak iklim-iklim bisnis khususnya di drilling itu yang down. Saat ini apakah pengembangan teknologi-teknologi di bidang drilling itu masih ada? Jikalau ada, apa aja sih Bang teknologi-teknologi yang ada di bidang drilling? Maksudnya teknologi yang di bidang drilling, maksudnya gimana? Sorry.
teknologi dalam pelaksanaan di drilling kayak gitu, ada apakah ada teknologi baru kayak itu di drilling kayak gitu, inovasi-inovasi baru? Oh, maksudnya, oh berarti bukan rig ya, jadi proses drillingnya ya ini maksudnya ya. Sekarang sebenarnya sebenarnya kalau dari sisi teknologi sih biasanya kayak service company atau service provider yang gede-gede ya, bisa kita bilang merah, biru, merah lagi, itu mereka sebenarnya punya kayak R&D ya, kayak punya tim research and development sendiri. Itu mereka pasti setiap selalu menjalan dari sisi rekan service mereka, pasti mereka berusaha selalu mengupdate nih. Misalkan dari sekarang misalkan lagi mulai booming geothermal, misalkan kita misalkan contoh misalkan kayak unit wireline logging. Artinya kan wireline logging yang standar yang misalkan kita dipakai, biasanya dia nggak tahan terhadap high temperature misalkan. Sedangkan di geothermal kita logging bakal melakukan pekerjaan logging di sumur-sumur yang which is temperaturnya tinggi kan, jadi peralatannya misalkan nggak bisa baca error dan sebagainya. Nah biasanya tim dari tim dari research and development dari perusahaan-perusahaan besar tersebut ya biasanya ngelihat pasar sih. Jadi sekarang pasarnya kebutuhan apa yang sekarang lagi booming di pasar, apa pasarnya arah kemana, itu yang mereka coba kembangkan dari service mereka. Tapi kalau untuk teknologi rig sendiri, kayaknya dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, artinya masih itu aja sih yang dipakai di Indonesia ya, dengan teknologi yang sama, equipment yang sama ya, saya lihat. Paling itu, misalnya. Oke, makasih Bang. Ya, jawabannya. Oke, siap. Aman ya Mas Mursalin? Jawabannya. Aman, aman. Oke, sip. Bang Vicky, wah rame banget ini Bang yang nanya, karena emang kebetulan juga waktu kita masih lumayan lama nih untuk sampai di penghujung acara, jadi teman-teman sekali lagi yang mau nanya-nanya boleh banget, gak usah malu-malu atau takut pertanyaannya gak bakal dibaca atau takut mungkin pertanyaan terlalu basic, karena emang di sini tujuannya untuk nge-bridging antara yang ada di industri dengan rekan-rekan mahasiswa, kayak gitu ya Bang Vicky ya. Oke, ini Bang ada pertanyaan dari Muhammad Rizky Bima Yulianto. Mas Muhammad Rizky mungkin mau unmute. Ya, makasih atas Pak Astri untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, Bang. Siap. Ini videonya juga ya. Nyala ya, Mas Muhammad ya. Saya lihat ya, siap. Ini. Oh iya. Dibalik dulu, ya. Dibalik dulu. Salah. Wah, ya. Cakap kali. Oke, silakan ya. Mas Muhammad. Izin bertanya, Bang. Ya, balik untuk kayaknya. Iya. Untuk fresh grad seperti nanti itu bisa langsung terjun ke offshore atau langsung ke onshore dulu, dan sertifikasinya offshore dan onshore itu apakah beda, Bang? Mohon dijawab. Kalau ada opportunity sih bisa aja masuk kemana aja, Rizky. Dan yeah. Sertifikasinya kalau secara internasional sih sama harusnya sertifikasinya. Oke, tadi untuk HS-nya ada additional sertifikasi ya, Bang. Ya, secara teknikal sih ininya sama, cuman secara untuk syarat bekerjanya dari sisi safety offshore lebih kompleks, lebih komplit ininya, lebih banyak persyaratannya. Right. Dan bisa langsung terjun ke offshore atau ke onshore dulu, Bang? Oh, bisa aja sih sebenarnya, mau ya sebenarnya tergantung minatnya juga. Opportunity-nya ada apa enggak? Tapi semuanya biasanya tetap siapapun yang diterima tetap pasti mulai dari bawah kalau untuk ini ya, untuk kru rig-nya. Karena itu balik lagi pekerjaannya terlalu beresiko. Jadi even kita udah punya sertifikasi juru bor pun mungkin APB 3, APB itu kalau kita tidak punya experience ya, tetap disarankan kita belajar dari bawah, karena ya. Selain kita bisa ngerusak alat-alat, kita bisa ya membuat kerusakan terhadap teman orang-orang di sekitar kita kalau misalkan kita terlalu berpatokan dengan sertifikasi tapi kita nggak punya kompetensi untuk bekerja di sana. Ya, okay. Makasih Bang atas jawabannya. Yap, sama-sama. Aman ya, Mas Muhammad Rizky? Aman. Oke, siap. Mas Muhammad Rizky kayak pingin banget ya ke offshore ya? Ya, pingin. Oh ya, pingin langsung. Harapannya ke depannya seperti gitu. Gitu. Kalau boleh tahu kenapa nih
Mas, pingin banget ke offshore. Kayak mahasiswa emang sekarang pingin banyak banget ya, pingin ke offshore. Kalau boleh tahu bisa sharing nih Mas, apa sih interestnya gitu di offshore? Yang pertama bisa ada pengalaman baru di laut, karena setiap hari di darat terus. Oke. Tambahannya juga sebenarnya di offshore itu lebih kompleks dan butuh lebih banyak orang sebenarnya dibandingkan dengan penguburan di darat. Kayak di offshore itu ada marine engineer-nya dan sebagainya, itu di darat nggak ada kan? Iya. Oke, I see. Nah next, mantap banget, terima kasih ya Mas Muhammad Rizky untuk pertanyaannya yang menarik. Mungkin banyak juga teman-teman yang kepo ya kan, kalau mau ke offshore nih kita harus onshore dulu apa enggak sih? Gitu. Nah, jawabannya udah ada sekarang. Nah next ada pertanyaan dari Mas Irwan Rais dari STT Migas Balikpapan. Silakan Mas Irwan, kalau misalnya mau langsung diskusi dengan Bang Vicky boleh banget. Halo Mas Irwan. Oh nampaknya saya bacakan ya pertanyaannya ya. Bacain aja Mbak. Oke, Bang Vicky ini ada pertanyaan. Untuk rig yang digunakan pada pekerjaan well intervention, selain rig self-propelled atau mobile rig, apa ada lagi jenis rig lain yang digunakan untuk well intervention tersebut, Bang? Terima kasih. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan well intervention, kita sebenarnya juga menghitung sebenarnya parameter kita. Kalau pernah dengar istilahnya rig sizing, kita hitung semua parameter untuk mengerjakan kebutuhan untuk mengerjakan dari proses intervention tersebut. Dan biasanya well intervention itu kalau misalkan kita jelaskan secara umum, oil and gas dan geothermal itu berbeda. Jadi kalau ketika kita bicara oil and gas, production stringnya itu biasanya kan tubing, takrot dan sebagainya kan. Artinya itu sebenarnya ada di dalam sumurnya. Beda dengan geothermal yang production stringnya itu sebenarnya ya casingnya itu, true casing itu nantinya si uap panasnya itu naik. Nah, terkait dalam proses intervention, biasanya kalau kita melakukan prosesnya di oil and gas, kita biasanya pekerjaannya itu kalau kita nggak ganti tubing production atau palingan kita mungkin kita ngeset zona baru untuk kita produksi, artinya kita melakukan perforasi baru. Dan itu biasanya dari sisi rig, kapasitasnya kita nggak butuh-butuh yang besar-besar banget biasanya. Karena kita secara hook load, kita cuma paling cuma cabut tubing. Cabut tubing, ganti tubing, cabut sakrot, ganti sakrot. Terus untuk pekerjaan wireline juga bisa di-handle oleh rig 2 join doang, itu udah bisa. Rig, artinya mobile rig udah bisa menghandle pekerjaan wireline. Mungkin sedikit berbeda ketika kita berbicara well intervention di geothermal. Jadi ketika terjadi masalah di well integrity-nya, masalah casing-nya, artinya kan itu berpengaruh ke production-nya kan. Artinya ketika kita mau mengintervensi itu, bisa jadi kita butuh, misalkan kita butuh pekerjaan reaming, kita butuh pekerjaan milling, yang which is itu artinya kita udah merangkai pipa pengeboran sebenarnya untuk melakukan pekerjaan reaming dan milling. Atau yang lebih ekstrim lagi, kita harus ganti tieback atau apa ya, secara yang generalnya itu kita bilang tieback itu kayak kita nambal casing yang udah ada itu kita tambal dengan casing yang lebih kecil. Jadi kita butuh kerja running casing. Nah, dari sisi engineering-nya kita harus hitung sebenarnya. Dari sisi load untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut masih bisa nggak di-cover oleh rig-rignya mobile rig dari sisi hoisting-nya. Karena selama itu masih bisa di-cover oleh rig-rig yang mobile, artinya kita tidak perlu mendatangkan, let's say, misalkan kita bilang land rig, rig 1000 HP ke atas yang udah gede. Karena dari sisi biaya juga lebih mahal, jauh kan. Jadi konsepnya mungkin kita hitung dulu kebutuhan kita itu rig yang kayak gimana. Kalau rignya sih ada, bisa-bisa aja sih kita mau well intervensi pakai rig yang 2000 HP juga mau, penyedia rig mau-mau aja. Ngasih. Ya cuman kan kalau dia ngasih rig 2000 HP kan harganya pasti beda kan dengan kita melakukan well intervensi dengan pekerjaan pakai rig 450 atau 50 HP. Mungkin dari saya jawabannya.
Oke, sip. Gimana Mas Irwan Rais, apakah ada pertanyaan lanjutannya? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Oke, Mbak. Oh ya, menambahan lagi, Mbak. Boleh, silakan. Nah, itu kan Bang, itu biasanya kan ada juga yang namanya hydraulic walkover unit ya, Mbak. Ya, Bang. Ya, benar. Itu kan dia bisa melakukan drilling juga, Bang. Itu seperti apa dia, Bang, sistemnya, Bang? Jadi, HWU atau hydraulic walkover unit sih, kalau pengalaman saya sih itu sampai sekarang masih dipakai untuk pekerjaan yang membutuhkan hoisting tidak terlalu berat. Jadi sebenarnya kuncinya hoistingnya. Jadi ketika terlepas itu mau drilling, mau ini, kita harus hitung kan sebenarnya ketika kita drilling, kita butuh hoist maksimum sekian. Dan sampai sejauh ini sih saya melihat unit HWU itu masih banyak dipakai untuk pekerjaan well intervention sih. Karena ada terbatas, terlimitasi dari sisi hook load-nya itu, Rizky. Oke, makasih Bang. Jawabannya. Ya, sama. Oke. Ada lagi pertanyaan, Mas Irwan, atau sudah puas? Mbak, makasih. Oke, siap. Jangan lemes dong. Kita sholat ya. Oke. Oke Bang, ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Dafa Abdillah, mungkin sedikit menanyakan tentang view-nya Mas Vicky ya, as orang yang pernah terlibat, sampai sekarang masih terlibat di industri pengeboran. Silakan Mas Muhammad Dafa, mungkin kalau ingin unmute boleh banget, atau mau saya bacakan aja? Oke, saya bacakan aja ya untuk pertanyaan Mas Muhammad Dafa ya. Atau masih panik nyari tombol unmute? Oke. Pertanyaannya ini nih Bang, mungkin emang lebih ini ya personal view-nya Bang Vicky. Bang izin bertanya, wah ini anak himpunan banget ya kalimatnya. Tentang peristiwa dalam luapan lumpur Lapindo, apakah ada kesalahan operasional pengeboran yang disengaja pada peristiwa tersebut? Mungkin bisa cerita sedikit terkait peristiwanya Bang, dan hal apa yang bisa kita petik dalam peristiwa tersebut. Dibacakan saja Mbak. Oh iya, ada tulisannya ternyata. Silakan Bang Vicky. Oh, berat nih pertanyaannya masalah Lapindo. Bisa sharing view dan ini Bang. Ya, pelajaran lah, lesson learned ya. Sebenarnya, cuman mungkin secara detail saya nggak terlibat di sana. Cuman hal yang paling bisa kita ambil dari apa yang terjadi di Lapindo itu yang pertama itu harus ada, mungkin ini sedikit apa ya, terlalu teknikal ya mungkin ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Harus ada sinkronisasi antara Departemen Subsurface dengan Departemen Drilling. Karena casing point itu yang nentuin ya Departemen Subsurface sebenarnya, di mana posisinya casing itu di set. Dan ya artinya kita ikut aturan aja dalam proses pengeborannya. Kalau misalkan kita identifikasi itu ada shallow gas di sana, ya mungkin pilot hole drilling itu mungkin opsi yang paling bagus. Jadi ya dengan konsekuensi yang rig time-nya lebih lama ya. Artinya secara cost mungkin lebih besar, cuman secara safety lebih tinggi. Jadi ya baliknya itu sebenarnya sih, jangan pernah mengorbankan safety untuk untuk mendapatkan cost yang seefisien mungkin. Yang boleh kita korbankan itu teknikal untuk mendapatkan cost, tapi jangan coba-coba mengorbankan dari sisi safety-nya. Kalau desain sih bisa jadi desain A, desain B, bisa jadi harganya bisa berbeda dan kita bisa lihat mana yang lebih murah kan untuk kita aplikasiin. Cuman ketika salah satu desain itu udah walaupun murah tapi udah menyalahi dari sisi safety, ya kita mau nggak mau itu nggak bisa kita pakai. Mungkin dari secara umumnya saya bisa jawab itu sih. Karena untuk karena itu sensitif ya kasus Lapindo itu. Ya benar Bang Vicky. Jadi kalau lesson learn-nya sebenarnya dalam pekerjaan apapun ya. Di ya. Migas, di geothermal, sebenarnya di industri apapun kita harus nomor satu memperhitungkan faktor HSE-nya ya. Benar.
gitu. Jadi buat teman-teman ya yang mau masuk industri energi, jangan sekali-kali menyebelah matakan aspek HSE begitu ya Bang Vicky ya. Benar. Oke. Nah mungkin nih Bang ada pertanyaan lagi dari TEP Bagas Junior. Silakan Mas Bagas, mungkin mau unmute langsung ngobrol sama Bang Vicky. Ya, panik kayaknya ya. Mas Bagas nyari tombol unmute-nya. Di mana ya, Mas ya? Tombol unmute-nya. Oke. Okay. Halo Mas Bagas, apakah udah unmute? Oh, belum ya. Oke, okay, saya bacakan aja ya. Oh, dibacakan aja, Mbak. Masalahnya sama deh kayak tadi, bingung nyari tombol unmute-nya. Bingung emang, mengada kita terlena kan dengan merem-merem gitu, sambil ngopi gitu kan. Ngeliat hujan gitu. Waktu dipanggil bingung, Bang. Itu sering terjadi di kelas online kayak gitu. Oke, Bang Vicky, ini ada pertanyaannya. Mas Vicky izin bertanya, apakah proses penanganan blowout pada drilling migas dan blowout pada drilling geothermal memiliki prosedur yang berbeda? Jika berbeda, apa saja Mas perbedaannya? Seperti itu. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Ini, sorry, siapa yang tanya tadi? Bagas Junior, wah dicatat nih namanya kayaknya ya. Jadi sebenarnya secara well control-nya geothermal sama oil and gas itu berbeda banget. Kalau misalkan dalam teman-teman yang rata-rata kan banyaknya dari teknik pemboran ini oil and gas ya, rata-rata ya. Kalau di oil and gas kan kita coba kontrol sumur itu kalau terjadi sesuatu, either itu kita kill atau kita divert kan. Kalau misalkan di surface hole mungkin kita divert atau sudah lebih dalam mungkin kita kill dengan menghitung hydrostatic pressure-nya. Artinya kita kasih hydrostatic pressure yang lebih berat mungkin secara konsep yang metodenya, kalau mungkin pernah dengar ada yang driller method wet on wet. Itu hanya berlaku di aplikasi oil and gas, dan itu sebenarnya udah banyak standarnya tentang well control di aplikasi oil and gas. Nah, ketika kita bicara well control di aplikasi geothermal, terus terang sebenarnya yang common, saya nggak bicara standar ya untuk yang geothermal, tapi yang common kita pakai untuk well control di geothermal itu sebenarnya ya pompain air sebanyak-banyaknya. Karena well control, biasanya kick-nya geothermal itu biasanya kita sebut itu steam kick. Artinya steam, uap panas yang naik ke atas. Dan temperatur itu ya bisa kita lawan biasanya dengan menggunakan air aja. Kita bukan dalam rangka ketika tekanan hidrostatis kan hubungannya dengan pressure ya. Jadi, tapi ketika yang naik itu steam, atau kita bilang uap panas, yang metode yang paling common dipakai sekarang di geothermal yaitu dengan memompakan air sebanyak-banyaknya. Makanya untuk pengeboran geothermal, air itu memegang peranan penting. Jadi kita nggak boleh stop tuh. Harus ada selalu ada air standby yang bisa dipompakan ke wellbore. Salah satunya itu ketika terjadi untuk mengatasi ketika terjadinya well control dalam drilling geothermal. Mungkin secara umumnya itu. Karena ada pertanyaan boleh kita diskusi lagi. Oke, siap Bang Vicky. Gimana untuk Mas Bagas, ada pertanyaan lanjutan lagi kah? Karena nampaknya emang banyak nih Bang yang bingung sebenarnya kalau di oil and gas blowout-nya seperti itu, kalau di geothermal itu gimana sih wujudnya apa gitu kan? Iya, benar. Okay. Yang geothermal itu banyak yang masih mencoba. Dan itu terjadi, Tri. Masih banyak yang mencoba melakukan well control di geothermal dengan menggunakan metode oil and gas. Ya nggak kelar-kelar karena root of cost-nya beda kan. Yang dengan kita nggak bisa menyamakan treatment yang kita lakukan di oil and gas untuk coba di oil and gas, karena ya yang ini juga secara karakteristik juga beda. Oke, siap Bang Vicky. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bang dari Reski Syah K.
Rosalva. Silakan Mas Reski kalau misalnya mau unmute, kayaknya karena pertanyaannya sangat berbobot sekali. Mungkin mau tektokan langsung sama Bang Vicky Agustino, silakan banget Mas Reski. Oh, dibacakan aja Mbak gitu. Oke. Pertanyaannya ini nih Bang. Bang izin mau nanya, untuk tajak sumur geotermal sama dengan tajak sumur oil and gas atau beda? Satu lagi Bang, untuk drilling rig geotermal sendiri, adakah equipment yang membedakan dengan drilling rig oil and gas? Oke, berarti ada dua pertanyaan ya? Yes, benar sekali. Oh, tadi yang pertama masalah tajak ya, atau spud in ya? Sebenarnya tajaknya sama aja sih. Kita harus ada konduktor dulu kepasang. Apakah konduktor itu dipasang dengan rig atau dengan alat-alat yang lain seperti auger? Sama. Baik di sumur geotermal atau sumur migas butuh konduktor juga untuk memasang starting head dan diverter atau BOP-nya. Terus yang kedua masalah equipment ya. Masalah equipment sebenarnya sebagian besar equipment yang dipakai untuk geothermal dan oil and gas itu sama, sebagian besar ya, hampir kita bisa bilang sama. Cuman yang membedakannya biasanya geothermal itu dia itu lebih apa ya, kita bilang lebih short, kita ngebor di short condition. Jadi kita ngebor di short condition, otomatis rig equipment ya, terutama drill pipe ya yang langsung masuk ke dalam sumur itu terpapar dalam keadaan asam yang cukup lama. Itu bisa jadi fatigue, burst dan sebagainya. Jadi yang pertama itu yang membedakannya justru masalah inspeksinya. Mungkin untuk pengubaran geotermal kita harus bikin kayak bikin standar yang lebih tinggi untuk memastikan kondisi dari drill pipe kita, karena dia terpapar dengan short condition biar dia nggak cepat fatigue. Terus yang perbedaan yang cukup signifikan lagi ya dalam hal bidang rubber-rubbernya. Misalkan kayak rubbernya BOP misalkan. Biasanya ketika kita bilang 5000 PSI kan sebenarnya itu baru kita bicara tentang spek ketika dia bisa nahan pressure sampai 5000 PSI. Cuma dan itu untuk oil and gas mungkin itu berlaku. Cuman untuk geothermal ketika ada kick itu sebenarnya yang naik adalah steam dan panas. Kita juga harus memperhitungkan dari temperatur rating dari rubber-rubber yang kita pakai di dalam pengeboran geothermal. Jadi selain kita perhatiin misalkan mungkin secara pressure nggak tinggi ya requirement untuk geothermal, mungkin cukup 2000 atau 3000, tapi secara temperatur itu harus kita itu harus kita note banget untuk masalah temperatur. Terus ya itu sih sejauh sepengalaman saya yang cukup vital yang harus kita perhatiin ketika kita mendesain equipment untuk pengeboran geothermal maupun oil and gas. Selebihnya masih sama sih equipment yang dipakai. Paling itu. Oke, terjawab ya pertanyaannya Mas Reski. Oke. Ya, meskipun belum menjawab, tapi saya juga mendengarnya rasanya sudah terjawab. Oke nih Bang, Vicky ada pertanyaan lanjutan lagi nih Bang. Dari Rizky Mahardika. Mungkin Mas Rizky Mahardika mau unmute untuk tektokan langsung atau mau saya bacakan pertanyaannya? Apakah Mas Rizky udah unmute? Oke, ini dibacakan aja ya. Oke, pertanyaannya gini Bang. Bagaimana aspek penilaian suatu perusahaan kontraktor drilling dalam menilai apakah proyek ini layak diambil atau tidak? Jawab dibacain aja pas ya udah baca. Oke, silakan Bang Wingi. Jadi kita sekarang berarti pertanyaannya ketika kita dari sisi ketika kita berada di suatu rig company, gimana kita cara kita mengakses
suatu proyek pengeboran yang dikasih oleh suatu operator geothermal atau oil and gas, artinya itu visible atau enggak ya kita ikuti. Right. Ya, yang pertama sih sebenarnya kita harus tahu dulu proyeknya itu berapa lama. Pertama itu penting banget. Setelah itu kita juga tahu proyeknya itu membutuhkan spesifikasi apa aja. Karena dari kita tahu proyeknya berapa lama, artinya kita udah bisa memproyeksikan, misalkan dia bilang proyeknya berapa bulan, artinya selama bulan itu kita udah mulai memproyeksikan berapa sih sebenarnya cost kita, cost operasionalnya. Terus ketika kita dikasih tahu technical spec-nya, kita bakal bisa lihat apakah kita bakal butuh additional capital nggak. Misalkan ada equipment-equipment yang nggak kita punya, artinya ketika kita udah lihat spec-nya dan kita ternyata banyak yang equipment nggak kita punya, kita harus sebelum proses kita ikut proses tendernya, ya kita sebenarnya harus langsung mulai sounding. Jadi gap kita tadi, kekurangan kita tadi, kalau kita butuhin berapa sih sebenarnya kita butuh budgetnya. Jadi ketika kita udah dapat budget capitalnya berapa, kita udah dapat budget operasionalnya berapa, seperti tadi yang saya bilang, kita udah ngitung overhead dari kantornya berapa, artinya kita dapat suatu cost kan, suatu minimum cost yang bakal kita keluarkan untuk memulai proyek ini dari awal sampai beres kan. Kita sudah identify semua cost-costnya. Nah, pertanyaannya, ketika kita pengen ikut proses itu, kita mau margin berapa sebenarnya? Kalau misalkan, ya let's say misalkan kita cost kita, ya kita bisa bilang apa sih modal ya, modal untuk menjalankan proyek kita butuhnya 10. Kalau ternyata kita dengar-dengar proyek itu budgetnya cuma 8 atau 9 ya, kita masang 12-13, kita udah pasti di atas dari estimate dari si project owner kan, harga kita. Ya artinya kita ya udah pasti nggak cost kita udah dihitung nggak ekonomis buat mereka. Jadi pentingnya melihat bisa menghitung cost itu di sana. Makanya saya tekankan tadi itu cost itu nomor satu, karena itu sangat penting. Ketika kita udah bisa mengidentifikasi semua cost-nya kita, artinya ketika proyek itu jalan ya kita udah bisa tahu kan. Kita dapat marginnya berapa, profitnya berapa. Yang jadi masalah kan ketika kita lupa atau miss dan kita udah terlanjur ikutan tender, udah submit, menang, ternyata ketahuan baru belakangan ada kos-kos yang nggak terhitung. Ya, artinya selama proyek itu perusahaannya nanggung rugi terus. Dan itu pasti manajemennya nggak senang banget, bukan nggak senang doang, nggak senang banget pasti dengan ininya, dengan tim operasinya. Terus cuma satu ya pertanyaannya? Iya bang, betul. Mau dikasih berapa bang Vicky pertanyaan? Oke. Paling dari saya itu sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya bisa nangkep nih bang, poinnya adalah suatu operasi pengeboran selain pasti HSE tadi ya, aspek pertama yang harus kita pertimbangkan. Aspek yang lumayan harus kita pertimbangkan adalah dari cost-nya ya bang ya. Iya. Apakah ekonomis atau tidak, begitu ya. Baru teknikalnya kita desain, kita konsep sesuai dengan target kita tadi. Dari korban ya. dari si operatornya. Oke, I see. Bang, ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Reski yang tadi, yang nanya tentang blowout tadi ya. Mau nanya lagi, kick pada sumur geotermal yang berupa uap panas tadi untuk penanganannya sendiri seperti apa, Bang? Mungkin cerita lagi bang lebih detail, ya singkat saja tapi detail gimana ini maksudnya tentang penanganan dari steam kick-nya tadi gitu. Oh, jadi kalau misalkan kita jadi steam kick itu biasanya ya yang pertama kita itu kan kalau desainnya rig geothermal itu kan ada yang langsung kita bisa ambil, jadi pompa itu kita bisa langsung suction atau kita bisa hisap langsung ke water tank atau ke water pit. Jadi ketika terjadi steam kick, itu kita udah stop semuanya. Kita stop untuk circulating drilling fluid apapun. Pompa itu kita connect langsung ke ini water tank atau ke water pit. Udah. Jadi kita pompain
sebanyak-banyaknya yang bisa, maksudnya semaksimum flow rate yang bisa kita sanggup. Makanya biasanya ketika kita desain geothermal untuk drillingnya, requirement-nya itu biasanya kita butuh pompanya bisa ngasih rate sekitar 1200 GPM. Artinya kita bisa menginjek water, air ke dalam sumur itu dengan rate sekitar 1200. Dan itu biasanya kalau misalnya terjadi blowout itu kita tunggu aja. Jadi ketika terjadi steam kick, kita pompain air, yang lain mungkin crew rig semuanya turun, ya kita tunggu. Karena ya temperaturnya panas itu ya bisa, obatnya cuma air kan, didinginkan kan. Paling seperti itu, Rizky. Oke. Okay. Gimana Mas Rizky, ada pertanyaan lagi? Kayak tertarik banget ya Mas Rizky ini mengenai well control. Izin bertanya Kak, silakan Mas Doni. Mungkin mau unmute? Baik, terima kasih Mbak. Oke, siap. Mohon izin bertanya, Bang Piki, melanjuti ya pertanyaan dari rekan-rekan sebelumnya. Ya. Untuk case-nya jika terjadi blowout kick atau blowout pada sumur geotermal, ya, itu tanda berhasilnya atau tanda selesai itu bagaimana, Kak? Bagaimana, Bang? Sedangkan kalau misalnya yang kita tahu, pada sumur oil and gas dengan driller method atau wet and wet method, kita sirkulasi sampai dengan tidak ada kick lagi dan kita sirkulasikan keluar fluida kicknya. Dan tidak ada pressure lagi dari lubang sumur. Nah, kalau geothermal itu sendiri bagaimana ini, Bang? Apa kita terus injek air sampai sumurnya mati atau bagaimana? Dan apa namanya? Dan yang kedua nih, boleh ya? Yang kedua nih, Pak ya? Sekalian nih, mau tanya nih Bang, kalau di geothermal kan ya, yang saya pernah baca dan saya dengar juga, itu pengeborannya, drilling fluidnya menggunakan air drilling atau menggunakan foam ya Bang, itu ya. Bagaimana fungsinya, apakah dapat menghandle fungsi lumpur yang ada di textbook, yang kita ketahui di textbook selama ini? Kalau di oil and gas kan kita menggunakan lumpur itu fungsinya untuk mengurangi gesekan, hubungannya ke torsi and drag load, hubungannya juga ke hidrolika lumpur, ke cutting. Nah itu kalau misal pakai air drilling itu cuttingnya juga lari kemana ya Bang? Mungkin itu aja Bang. Terima kasih. Oke. Okay. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu tadi masalah sampai sejauh gimana kita mendefinisikannya, itu udah proses well control kita udah berhenti di geothermal kalau terjadi steam kick. Ya sebenarnya sama sih, ketika kalau di oil and gas ada kolom fluida yang naik, kalau di geothermal juga ketika steamnya udah berhenti, ketika kita anggap itu udah berhenti ya, artinya nggak ada lagi steam yang naik ke atas dari formasi yang kick itu. Terus yang kedua, yang kedua tadi masalah air drilling Bang. Air drilling ya? Sorry. Tadi masalah air drilling. Jadi air drilling itu sebenarnya kita untuk operasi geothermal. Jadi kan ketika kita ngebor geothermal itu kita biasanya counter lapisan-lapisan atau zona-zona yang loss ya. Artinya ketika kita pompain conventional drilling fluid, hilang-hilang ke dalam formasi. Sedangkan salah satu fungsinya tadi ya drilling fluid tadi untuk membantu ngasih hidrostatis untuk angkat si cutting kan fungsinya. Jadi teknologi air rated drilling ini diimplementasikan di geothermal itu tujuannya salah satunya ketika kita bisa ngebor jadinya underbalan. Artinya ketika ada apa? Underbalan. Jadi fungsinya ketika kita lagi ngebor, cutting-cutting yang harusnya tadi itu bisa menyebabkan runtuh, menyebabkan stuck karena si drilling fluidnya hilang ya, konformasi nggak return ke atas. Si air drilling itulah yang membantu untuk mengangkat cutting tersebut. Simpelnya seperti itu sih, walaupun sebenarnya banyak fungsi kayak foam itu sebagai pelumas dan sebagainya juga banyak fungsinya. Tapi secara konsep sih fungsinya itu. Jadi ketika lumpur pengeboran kita itu hilang konformasi karena kita ngebor di zona yang loss, si aerated drilling ini menggantikan karena dia ringan kan.
menggantikan fungsi drilling fluid kita dalam manage cutting-cutting drillingnya. Pertanyaan lain. Gimana Mas Doni, udah terjawab ya untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih udah cukup menjawab sih, Mbak. Makasih juga Bang Piki. Mungkin setelah ini boleh mungkin diskusi lanjut via LinkedIn, saya kontak Mas Bang Pikinya, boleh Bang? Boleh. Terima kasih ya Bang. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Wah, mantap banget. Ini ada satu pertanyaan ya, pertanyaan terakhir karena tidak dirasa kita sudah sampai hampir di penghujung acara, hampir. Nah, jadi ada pertanyaan nih Bang Vicky dari Arya Raza. Nah, Mas Arya mungkin mau unmute atau mungkin nyalain videonya juga boleh. Oh, tolong dibacain aja Mbak, sorry. Jadi pertanyaannya gini nih Bang. Saya Arya, izin mau nanya Bang, berapa lama Abang mempelajari equipment dan menurut Abang berapa lama untuk mendapatkan pengalaman yang baik di drilling oil and gas? Jadi lebih ke career path ini Bang Vicky. Ini susah sih pertanyaannya, gimana ya? Jadi saya sebenarnya enggak ya standar saya sebenarnya kita setiap orang mungkin beda-beda ya standarnya. Mungkin di saya lama, di teman-teman sebenarnya bisa dipelajari lebih singkat mungkin atau sebaliknya atau gimana. Cuman kalau dari pengalaman saya itu selama 3 tahun itu emang kerja di rig, maksudnya di lapangan bukan di office. Jadi saya itu pernah selama 3 tahun kerja di rig-nya di lapangan. Ya di sana saya belajar tentang semuanya. Jadi saya belajar dari operasionalnya, artinya praktisnya di lapangan. Saya juga dengan melihat praktisan di lapangan itu muncul keingintahuan kan. Ini sebenarnya teori bukunya kayak gimana sebenarnya. Mulai dari sana saya mulai belajar. Dan gimana ya, emang peralatan rig itu banyak, terus juga apa yang terjadi di drilling itu juga beraneka ragam. Dan untungnya saya dulu dapat kasus, ya lumayan pengobarannya, saya dapat pengobaran HTHP di oil and gas-nya, jadi high temperature, high pressure yang lumayan kompleks pekerjaannya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang kompleks ya, keinginan tahu kita jadi besar kan. Yang jadi masalah ketika kita ngebornya aman-aman aja, jalan lancar aja, mungkin keinginan tahu kita jadi nggak terlalu tinggi. Dan saya waktu itu beruntung terpapar di proyek yang high temperature, high pressure. Dan jadi saya bekerja 3 tahun di lapangan. Dan itu 3 tahun di lapangan pun setelah saya pindah ke kantor pun saya masih tetap belajar. Jadi intinya tetap belajar aja sih. Karena ya pasti ada aja yang kita nggak tahu. Semakin kita banyak belajar. Oke. Mantap sekali Bang Vicky Agustino untuk jawabannya. Gimana Mas Arya, udah terjawab ya pertanyaan kegundahan, kegelisahan hatinya? Jadi mungkin ini juga lesson learned sih Bang ya, untuk menunjang soft skill teman-teman. Jadi emang ketika dirasa dalam mungkin yang join organisasi mahasiswa, ketika emang menemui suatu problem, masalah, jangan pundung dan jangan ngerasa kayak, wah I made a mistake, tapi harusnya bisa semakin semangat, karena ketika ada problem, kita menemukan suatu masalah, berarti disitulah kita bisa mendevelop diri kita gitu ya Bang Vicky ya. Benar. Oke, nah kayaknya Bang Vicky kita udah sampai di akhir sesi penyampaian materi dan juga Q&A. Mungkin dari Bang Vicky ada sepatah dua patah kalimat yang mungkin memotivasi teman-teman mahasiswa di sini ya kan, buat semakin giat belajar apalagi dengan kondisi seperti ini. Silakan Bang Vicky. Sebenarnya saya masih kepikiran intermezzo kita kemarin sih. Kalau kita ngebor ketemu dinosaurus, itu kenapa? Pasaran juga ya Bang ya kira-kira. Enggak, jadi kemarin ketika kita ngebahas ini, jadi ada ya ada apa ya? Kita
kita ngebor ketemu dinosaurus kan sebenarnya bercanda ya, artinya kita kecepatan mungkin ngebornya 1 juta 2 juta tahun lebih cepat ketika dia belum belum diteruraikan menjadi minyak atau ini atau mineral yang lain. Tapi sebenarnya intinya yaitu fossil fuel itu bakal habis sebenarnya, dan apa, dan bakal habis, mineral itu emisinya tinggi, ya masih bisa diperdebatkan sih. Cuma ya mungkin berapa tahun ke depan ya renewable energy bakal menjadi apa ya, bakal menjadi sumber energi utama mungkin digunakan di negara-negara yang ada, negara-negara berkembang contohnya. Kalau negara maju mungkin udah sekarang udah lebih ketat ya ini aturan ini ya fossil fuel-nya. Paling itu sih, tetap belajar ya, situasinya tetap sekarang sedang susah, emang sedang susah, semua orang susah, nggak kita doang, jadi ya tetap belajar aja sih. Oke, mantap banget Bang Vicky. Jadi benar ya Bang, emang sebagai mahasiswa udah saatnya sekarang kita juga aware bahwa kita juga harus mempertimbangkan sumber-sumber energi yang lain. Satunya adalah renewable energy gitu. Oke, mantap banget Bang Vicky. Once again, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Vicky Agustino yang sudah bersedia menjadi pembicara. Sebagai moderator, teman-teman PAP, terima kasih banyak. Ya, yes, terima kasih banyak Bang Vicky. Sekali lagi, nah sebelum kita tutup nih Bang, ada penyerahan sertifikat Bang dari kami, Enner Class, dan juga ada dari teman-teman PAP. Mungkin saya share screen dulu ya. Biasanya kalau offline kan kita ngasih sambil shake hand ya Bang. Sekarang kita sambil share screen. Lalu Wengki siap-siap untuk screenshot ya. Dokumentasinya sekarang kita cukup screenshot. Siap. Oke. Sip, kelihatan ya. Mungkin untuk teman-teman perwakilan organisasi PAP bisa nyalain videonya juga dan kita tersenyum bergembira ya. Oke, okay. Wengki mungkin bisa ini ya, timer 1, 2, okay. 3, cekrek gitu. Oke, okay, berikan senyuman. Dalam hitungan 3 ya, 1, 2. Oke. Okay. Oke, okay, mantap banget. Lagi Wengki, udah bagus? Ntar, di-save dulu, Mak. Oh, di-save dulu, oke. Okay. Biar nggak kelupaan. Sekarang gitu ya, kalau dulu waktu zaman offline, kalau mau foto, biasanya langsung ayo maju-maju gitu kan. Dan langsung lagi. Ini ayo. Oke. Okay. 1, 2. Oke, okay, ini. Oke, okay, sip. Mantap. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Vicky. Ini adalah bentuk terima kasih kami dari ya Enner Class dan teman-teman IATMI SM dan Hima TPAP untuk Bang Vicky. Banyak yang bilang nih Bang, wah webinarnya mantap sekali, insightful. Terima kasih banyak, semoga udah sepatah dua patah yang bisa diambil dari kali ini. Iya, dan mungkin sekalian juga sebelum teman-teman pada cabut, bagi teman-teman yang nanya, Kak ini ada recordnya nggak ya? Ada bisa lihat nggak ya lagi file uploadannya? Boleh banget kalian langsung menuju YouTube channelnya Enner Class. Bisa juga di kalau gara-gara vlogger kan like, comment, and subscribe ya gitu kan. Nah, jadi bisa banget kalian juga mau subscribe YouTube-nya Enner Class. Jadi setiap kita webinar nanti akan ada record dari live streamnya kita di YouTube, dan sekarang pun juga kita actually sedang live streaming juga di YouTube. Jadi buat teman-teman yang merasakan materinya sangat berbobot dan ingin nonton lagi, ya kan, kali aja sangat amat merindukan saya sendiri, bisa banget langsung cek di YouTube-nya Enner Class, seperti itu. Dan mungkin ini terakhir buat teman-teman peserta semua yang mau dapat sertifikat, bisa langsung menuju link feedback yang ada di layar saat ini. Boleh banget nih, mungkin saya kasih waktu sebentar ya untuk teman-teman yang ingin mengisi link-nya. Sangat singkat. Mas Wengki, mungkin dari teman-teman PAP ingin menyampaikan sepatah dua patah kata juga untuk Bang Vicky. Oke.
Sebelumnya terima kasih untuk penjelasannya dari Bang Vicky. Sudah banyak sekali ilmu yang bertambah. Awalnya banyak keraguan untuk terjun ke drilling. Namun setelah mendengarkan penjelasan dari Bang Vicky, rasa ketertarikan saya terhadap drilling itu bertambah. Mungkin teman-teman PAP juga sama. Terima kasih juga kepada Mbak Astri dari perwakilan Ener Class. Semoga kita bisa menjalin kerjasama lagi untuk kedepannya. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih untuk Mas Vicky dan Mbak Astri dari Ener Class. Teman-teman PAP. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak juga teman-teman PAP ya. Terima kasih juga untuk para partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di webinar kali ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi juga buat teman-teman semuanya yang udah join. Semangat banget ya, hari ini kita between 70 sampai 90 orang tetap join di webinar ini. Luar biasa antusiasmenya, saya juga honestly buat teman-teman PAP, mungkin Mas Wengki, saya juga gak nyangka ternyata bisa seantusias ini ya. Animonya ya, seramai ini Mbak. Juga. Ya. Jadi bisa dilihat ini Bang Vicky sama teman-teman kita yang di PAP ini, anaknya rajin-rajin Bang. Gerasa menerus berarti. Iya, benar banget. Saya dulu sempat KP di daerah Palembang juga ya, dan bareng juga beberapa dengan teman-teman Politeknik Akan Migas Palembang, dan emang I'm really honored dan amazed dengan semangat belajar mereka gitu. Dan inilah salah satunya mengapa saya juga menawarkan kolaborasi ke teman-teman yang ada di PAP seperti itu. Oke, nah mungkin udah cukup ya waktunya untuk kita ngisi feedback. Nah sekarang ada sesi terakhir nih. Kita akan sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman yang udah hadir di sini, boleh banget untuk menyalakan videonya ya. Dan kita bisa foto bersama. Mungkin saya minta tolong sama Mas Wengki untuk bantuin screenshot ya. Oke. Okay. Untuk semua slide-nya. Wah, mantap banget ini. Wah, ada yang lagi ini. Kayaknya lagi ini ya. Mas Rindra Hari. Lagi ini mungkin ya. Apa namanya tuh? Lupa saya kan. Mau ngelucu tapi nggak jadi kayaknya. Ya, mungkin semuanya boleh banget buat nyalain videonya ya. Yang mau masuk ke social medianya Ener Class. Boleh banget nih. Ini bisa kalau offline, ayo maju-maju dong, maju-maju gitu kan. Nempel, kiri-kiri, kanan-kanan gitu. Ya, boleh banget. Ada lagi yang mau nyalain videonya? Oh, ada lagi. Ya, ini yang panik cari penampilan cover. Tadi panik unmute, sekarang bersalin, panik. Bersalin. Udah cocok belum ya nih? Gitu. Ke kaca dulu. Oke. Okay. Ada lagi? Kayaknya udah ya semuanya. Silakan Mas Wengki untuk aba-aba ini kita posenya. Oke, jangan lupa senyum teman-teman. Oke ya. 1, 2. Oke, ntar kita save dulu. Oke, sekali lagi ya, Mak. Oke. Okay. Tani. Wah, ini saya udah senyum kayak gini nih, Mas. Oke. Okay. 1, 2. Oke. Okay. Mungkin sekali lagi, Mbak. Boleh. Nggak kerasa, Mbak. Baru sedikit. Oke. Okay. Siap tuh teman-teman. 1, 2. Oke, keren. Oke, keren semua ya Mas Wengki ya. Ya, bagus Mbak. Wah, mantap sekali teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak buat semua yang udah hadir di webinar kita kali ini. Buat yang ketagihan ikut Ener Show, boleh banget stay tune di sosial medianya Ener Class. Follow aja Instagramnya. Karena kita lumayan aktif, dan once again yang ingin saya emphasize adalah di sini tujuan kami memang ingin membridging teman-teman mahasiswa. Ya, diipatin dulu Mas videonya yang mau cabut pakai kolor ya kan.
Ya, jadi memang kita ingin membridging teman-teman mahasiswa dengan para expert yang udah ada di dalam industri energi. Jadi, of course, style yang kita bawa, jangan kaget kalau kita webinarnya sangat amat berbau jiwa-jiwa kemudaan seperti ini ya, karena emang pingin banget kita dapat animo dari teman-teman yang masih muda-muda tentunya, seperti itu. Dan pembicara kita juga yang hari ini masih muda sekali ya, Bang Miki ya. Muda banget. Oke. Okay. Once again, thank you very much for all of you who have been attending this webinar. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang mau langsung hubungi Bang Vicky bisa langsung lewat LinkedIn. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.